Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang hadir pada program kita pada pagi ini. Jadi kita ni sangat bertualah kerana pagi ini program mengejut sebenarnya yang kita rancang pada awal pagi tadi, tapi syukur alhamdulillah kita dapat bersama juga dalam lebih kurang 29 orang ahli, masuk lagi 30 orang ahli untuk sesi perbincangan kita pada pagi ini. Jadi kita mulakan majlis kita dengan bacaan umul kitab bagi yang beragama Islam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Soleh bin Ismail. Saya bertugas di SMK Sebuyau, Sarawak. Asal daripada Kelantan. Saya dalam tim IDD sebagai setiausaha di peringkat majlis tertinggi lah. Dan bersama-sama kita juga pada pagi ini, saya membawa saya punya tim juga yang mana ada kelapangan itu, tak semua. Iaitu yang pertama Dr. Juhaida Abdul Aziz. Perkenalkan diri Dr. Juhaida. Dr. Juhaida, boleh dengar? Dr. Juhaida Abdul Aziz, beliau ialah naib pengerusi untuk tim IDD. Pengerusi IDD Dr. Saga, Dr. Syed Abi Gufran daripada SK Wakaf Mempelam, Terengganu. Beliau tak dapat join kerana ada buat kelas inilah, mengajar juga pada pagi ini. Dan bersama dengan saya juga Dr. Basharuddin Muhammad Syarif daripada Melaka. Dr. Basharuddin. Okey, Dr. Jah, perkenal diri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih setiausaha IDD. Okay, saya Dr. Juhaida binti Abdul Aziz. Sekarang mengajar di SK Pancu Mua. Untuk pengetahuan, saya juga adalah master trainer untuk CFR sejak tahun 2017. Pahang ni bukan suatu yang asing bagi saya sebab saya pernah mengajar di sana selama 8 tahun di Jengke 21. Dan saya juga adalah jurulatih Ustaz Koko. Jadi Pahang ni macam my second house jugalah. Jadi welcome aboard everyone yang dekat sini. Diharapkan perkongsian ini akan meningkatkan lagi kita punya credibility kita, di mana kita akan membincangkan pelbagai sudut. Terutamanya dari segi permasalahan ilmu itu sendiri dan juga perkongsian. Jadi apa saja yang kita rasa kita ada doubt, ada ragu-ragu atau sebagainya, kita boleh suarakan nanti sama-sama. InsyaAllah. Itu saja. Alright, terima kasih Dr. Juhaida, NP IDD mewakili kita punya pengerusi Dr. Saga, Dr. Syed Abi Gufran. Seterusnya saya perkenalkan Dr. Basharuddin bin Muhammad Syarif daripada Melaka. Dr. Basharuddin, boleh perkenalkan diri sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Kita bersiaran daripada Melaka pagi ini. Saya Dr. Basharuddin Muhammad Syarif merupakan Yang di-Pertua PIBG SMK Pai Rumput Melaka. Dan saya memegang jawatan ini sejak tahun 2017 sehingga kini lah. Dan saya hari ini, kalau ada peluang nanti saya akan berkongsi berkaitan dengan apa-apa saja yang diperlukan, bagaimana pelibatan PIBG dalam membantu sekolah. Okay, back to Cikgu Muhammad. Alright, Dr. Basharuddin ini untuk maklumat semua, beliau bukan guru. Dia adalah veterina, doktor haiwan. Alright. Tapi beliau banyak terlibat dalam program-program IDD khususnya berkaitan dengan ICT lah, kerana sokongan ya, ibu bapa beliau ni adalah WDP Cemerlang Kebangsaan. Jadi kita juga memerlukan sokongan beliau lah untuk membantu kita sebagai wakil daripada ibu bapa. Alright, seterusnya yang keluar dalam gambar tu, ini pengerusi Pahang, pengerusi IDD Pahang, Ustaz Nasharuddin, boleh perkenal diri sikit di depan pegawai-pegawai DPN Negeri Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasharul Nizam bin Abdul Rahman. Dari Kuantan mengajar SK Gambang di Bukit Koko. Kita...
Hello, hello. Okey. Ada dengar? Dengar. Teruskan. Okey. Jadi Pahang ni dah 3 tahun kita bergerak. Dah beberapa siri program yang kita buat. Cuma untuk Google Classroom ni sebenarnya dah nak mula dah hari tu. Cuma tersangkut sebab PKP dengan masalah hari Sabtu. Tu je. Dah rancang 3 program untuk UC ni. Pernah sekali tu untuk gabung 3 buah sekolah. Tu pun tak boleh juga sebab ada masalah lain. So kalau tak ada PKP ni memang kita dah gerak lah sebenarnya untuk GC ni. Okay, cuma apa yang kita rancang tu dia ada beberapa faktor yang tak boleh nak itulah. Okay, kebanyakannya kita nak bagi Sabtu. Okay, Sabtu ni kebanyakannya sekolah tak berani nak tu. Sebab Sabtu yang daripada Januari hingga Mac ni lepek sangat. Kita nak mencelah Sabtu minggu kedua, minggu keempat tu tak boleh. So untuk minggu ketiga, minggu pertama yang ketiga yang kelima ni ramai sekolah yang tak berani nak buat. Disebabkan faktor apa tak boleh tak usik kan minggu satu, minggu dua, minggu tiga. Minggu satu, minggu tiga, minggu kelima tu. So kalau JPN sendiri ada inisiatif macam ni, kita support je. Boleh je. Alright, okay. Terima kasih Ustaz Nasar, pengerusi didik untuk negeri Pahang. Untuk Terengganu memang Dr. Saga sendirilah. Alright, tak ada masalah. Beliau ada kelas dan dah diwakili oleh Dr. Jaida. Okay, saya ingin menjemput seorang lagi kita punya tim orang kuat, Cikgu Sufi. Silakan Cikgu Sufi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kenal diri ya. Okay, salam kenalan semua. Saya Cikgu Sufi, guru penyelaras Bestari dari SK Pangkalan TLDM Dumut, Perak. Okay, untuk program kita punya GC ni, kita ada sediakan modul lah. Kita join dengan e-didik buat program. Sebenarnya video tu saya dah mula buat bila dapat surat arahan yang pertama tu daripada KPM. Saya dah buat, okey, dengan tujuan orang kata apa, kita nak jawab soalan cikgu tu tak payah ulang-ulang kali. Kadang-kadang dia terlupa kan, kita bagi je video tu. Itu tujuan asalnya video yang saya buat tu. Okey. Lagi kita sembang lebih detail lah. Boleh ya? Tengok tu. Alright. Okay, cukup. Okay, salam kenalan. Jangan lebih-lebih. Okay. Alright. Yang lain-lain itu adalah kami punya JU-JU negeri lah. Ada daripada Terengganu sendiri, ada daripada Pahang dan juga ada pemerhati daripada negeri-negeri lain. Jadi untuk makluman semua, EDD ini bernaung di bawah Resonate Solution yang beribu pejabat di Kuala Lumpur. Dan kami telah bergerak lebih kurang 3 tahun yang lepas. Banyak buat bengkel program di seluruh negara, setiap negeri kita ada cawangan dan kita bermula dari negeri Terengganu sebenarnya untuk projek rintis yang terbesar iaitu dengan Dr. Saga pada peringkat awal berkaitan dengan ERPS dan kita memang punya hubungan baik, hubungan rapat dengan BSTP pada masa itu mantan pengarah Terengganu sendiri dan pagi tadi pun saya ada maklumkan dengan Tuan Haji Din, Cikgu Din untuk join kita punya meeting pada pagi ini tapi beliau menolak kerana terlibat dengan meeting CEFR. Walaupun kita akan update lah sebab program yang kita buat ini berkaitan dengan ICT sebab hari itu beliau ada mention dalam kita punya grup ERPS minta pihak-pihak luar macam kita lah, macam kami di EDD ini untuk memberikan data berkaitan dengan penggunaan IT di kita classroom, khusus-khusus berkaitan guru dengan murid. Alright. Jadi itu bahagian kami, tim EDD. Saya dah perkenalkan beberapa orang kata orang kuat lah. Jadi sekarang saya serahkan kepada tim pihak Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu untuk memperkenalkan tim-tim mereka. Saya persilakan untuk Terengganu, minta maaf lah kalau tak tahu nama, tak tahu jawatan. Okey, silakan untuk Terengganu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ustaz Syafi'i Muhammad Syafi'i bin Ahmad Azhar selaku penolong pengarah di unit pengurusan bakat sektor semua manusia Jabatan Pendidikan di Terengganu lah. Dengan senang cerita, saya menjaga latihan guru yang hadir bersama saya pada hari ini daripada JPN Terengganu, juga sahabat daripada sektor pembelajaran. Nanti dia akan sambunglah kenalkan diri. Saya ini berasal dari Pahang. Selamat pagilah pada wakil-wakil dari Pahang. InsyaAllah kita akan berkenalan. Okay, saya persilakan JPN Terengganu yang lain untuk sambung. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Muhammad Nordin bin Zakaria dari sektor pembelajaran dan dari unit teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Saya pun orang baru dalam TMK ni. So saya first time lah join dengan grup EDD ni. So saya nak buat masa ni, saya akan perhati dululah macam mana jalanan apa-apa perbincangan. Okay, terima kasih. Ada rasa ramai lagi tu warga TMK JPN Tengah ni. Ada Cik Gazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Azrul bin Ismail dari unit TMK sektor pembelajaran. Terima kasih kerana mengundang kami bersama dalam meeting hari ini. Pada semua ahli yang dirahmati hari ini, salam perkenalan daripada saya. Terima kasih. Alright, terima kasih. Ada lagi daripada Terengganu? Setakat ini tiga? Tiga je. Tiga saja. Ustaz Syafi'i, Saudara Muhammad Nordin dan Saudara Muhammad Nur Azrul. Alright, terima kasih. Selamat datang bersama dengan tim EDD dan kita sangat banggalah kerana pagi ini dua negeri bergabung. Ustaz, balik ke Pahang. Orang Pahang pun datang. Okey, seterusnya minta wakil daripada Pahang untuk perkenalkan diri. Ada berapa orang pada pagi ini? Wakil daripada Pahang, JPN Negeri Pahang. Saya nak jemput pun saya tak pasti siapa yang berada dalam kumpulan kita sekarang. Silakan wakil daripada Pahang, JPN Negeri Pahang. Mungkin ketuanya dulu. Alright, silakan. Nampak dah buka mic ke? Tuan Haji Zul lah dulu, Tuan Haji Zul. KPPK MK ada. Alright, silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zulah Fandi Ahmad, KPPK TNK, JPN Pahang. So, terima kasih kerana menjemput saya dan rakan-rakan untuk bersama dalam kedua-duanya pada pagi ini. Jadi, saya harap apa yang dirancang dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin. Okay, so saya silakan pada kawan-kawan yang lain. Alright, okay. Terima kasih Tuan Haji. Silakan rakan-rakan lain daripada JPN Negeri Pahang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Syahrul Nizam bin Bakar. Okey, Syahrul Nizam. Dari unit TMK jugalah, sektor pembelajaran yang faham. Saya pun samalah, follow dululah program-program yang nak dibuat daripada EDD ini untuk yang faham. Alright. Okey, terima kasih. Ada lagi daripada Pahang? Ini macam nak lawan ni, Terengganu tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Encik Zafiru daripada unit matematik dan sains JPN Pahang. Okay. Ikut. Boleh on ikut lah, Zafiru. Tak lampai lah on video. Alright, okay. Ada lagi daripada Pahang? Tiga. Alright, aku
kalau subjek minta tolong off-net ada gangguan. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Okey, benda saya memang tak ada gambar eh. Ada gambar masalah. Tapi suara ada. Okey, saya ada suara. Okey, saya Abdul Kamaluddin Abdul Hamid daripada PGP Empang, itu daripada unit sains dan matematik. Dan terima kasih kerana dapat turut serta dalam perbincangan ni. Terima kasih. Alright, okey. Terima kasih. Nampaknya Pahang mengatasi Terengganu ni 4-3. Ada lagi daripada Pahang? Puan Nur Laila? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Nur Laila binti Ismail dari JPN Pahang, unit PVET. Terima kasih admin, dididik semua sekali dalam perkenalan. Okey. 5-3. Ada lagi? Saya rasa tak ada lagi kot. Ada lagi ke? Terengganu dah. Daripada Pahang ada lagi? Tak ada. Kalau tak ada, kita boleh mulakan dengan agenda kita yang seterusnya. Alright, saya rasa itu saja untuk sesi perkenalan ringkas. Jadi kita tak perlu nak orang kata apa, nak promo sangatlah. Alright. Mungkin kalau tersilap panggil nama jawatan itu, minta ampun, minta maaflah. Okey. Jadi pada pagi ini kita sebenarnya lebih berfokus kepada apa yang kita buat dengan negeri-negeri lain sekarang, iaitu berkaitan dengan orang kata apa, promosi gerakan secara besar-besaran lah untuk program e-learning. Tetapi fokus kita ialah lebih kepada guru. Kita nak melatih guru dan kita tidak mengganggu ataupun orang kata apa, nak bersaing dengan program-program yang telah dianjurkan oleh jabatan, oleh PPD ataupun PKG di negeri masing-masing. Kita tidak mengganggu. Dan apa yang kita buat ini adalah sebagai satu khidmat bantu daripada kami yang kebanyakannya guru juga, yang bersatu daripada pelbagai jawatan, pelbagai kemahiran dengan disokong oleh wakil PIBG dalam kita nak melahirkan insan para pelajar kita lah sebagai mereka punya apa ni, kita punya klien lah. Dan ini adalah orang kata apa, program khidmat bantu secara atas talian, dan yang pentingnya ia adalah percuma. Dan kita tidak memaksa kepada mana-mana PPD JPN untuk menerima. Kita tidak memaksa, kita hanya memberi cadangan. Dan kita juga minta pihak jabatan juga tidak memaksa, takut nanti menjadi isu di peringkat kementerian lah. Kerana paksa memaksa ni, kementerian dia boleh paksa sebab mereka bayar gaji kita. Kita ni hanya bekerja secara sukarela. Dan mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak bersetuju kenapa itu, kenapa ini. Jadi itu orang kata apa, faktor-faktor ancaman-ancaman lah. Tapi kalau orang kata benda ini sudah dapat kelulusan daripada peringkat tertinggi di jabatan, ia tidak ada masalah. Walau bagaimanapun, kami akan cuba buat persembahan, bentangkan apa yang kami punya perancangan. Kalau dipersetujui oleh pihak tuan puan sebagai wakil jabatan negeri masing-masing, baru kita sebar luaskanlah. Walaupun sebenarnya kita dah buat secara tidak official melalui grup-grup Telegram, tetapi itu orang kata secara tidak rasmi lah. Sekarang ni kita berdepan secara rasmi, disaksikan oleh ibu bapa, ada wakil PIBG Negeri Pahang, Negeri Terengganu dan juga kita punya JUJU. Tujuan kita nak membantu. Dan kita tidak berfokus pada negeri-negeri tertentu. Mana-mana negeri yang nak, kita bantu. Kalau jabatan katakan negeri-negeri lain tidak ada halangan, tetapi mereka tidak bantu pun kita jalan juga. Sebab projek ataupun program kita ini merangkumi seluruh negara. Kita ada IDD di setiap negeri, kita ada JU di setiap negeri dan kita lancarkan di setiap negeri. Cuma yang istimewanya, negeri Terengganu dan Pahang ini ada feedback, maklum balas, respon daripada pegawai-pegawai di jabatan. Itu memang kami amat berterima kasih lah. Negeri lain ada sambutan juga, tapi hanya di peringkat guru-guru di sekolah saja. Jadi kita tak sampai ke level jabatan lah. Malah ada juga PPD negeri lain yang terlibat. Tapi setakat ini syabas dan tahniah kepada Pahang dan juga Terengganu yang sampai kepada
peringkat orang kata apa, kerjasama dengan jabatan. Kami tak melalui mana-mana PPD pun. Jadi kalau PPD bising tu, kita sebut nama jabatan dia orang senyap lah. Alright. Projek untuk rintis kita, kita dah mulakan untuk Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan kita melibatkan JU kita di BTPN Negeri Sembilan dan juga di PPD Seremban. Mereka dah mula beberapa hari yang lepas. Jadi dalam promosi kali ini kita tak melibatkan Negeri Sembilan kerana mereka dah berjalan 4-5 langkah ke depan dah. Okey, jadi sekarang ni kita akan fokus negeri lain. Cuma kita orang kata apa, beri lebih perhatian kepada Terengganu dan Pahang ini kerana mendapat perhatian daripada pihak jawatan lah. Jadi kita tak nak orang kata kerja main-main sekadar nak isi masa lapang kerana benda ini perlukan komitmen masa tenaga juga yang kita perlu korbankan. Kalau kita nak rehat, nak relax, senang saja, tak perlu buat apa-apa. Jadi kita nak membantu sebab kami ada kepakaran daripada kalangan JU dan kita juga ada JU-JU negeri yang sanggup nak membantu yang di luar bidang tugas yang diarahkan oleh PPD, JPN ataupun sekolah. Ini tidak ada kaitan dengan kita punya jawatan di sekolah. Tugas kita di sekolah jalan, tapi yang ini atas nama tim EDD. Kita tidak menggunakan jawatan kita di sekolah untuk gerakkan benda ini, yang kata tak mengambil kesempatan lah. Jadi untuk peringkat ini, kita lebih berfokus kepada Google Classroom. Google Classroom. Kerana kalau kita tengok 2-3 hari lepas, Malaysia rankingnya naik. Ini adalah salah satu usaha kami juga menggunakan media-media yang disarankan oleh kerajaan ini, terutamanya Google Classroom, dalam proses nak melatih guru dan melatih pelajar. Walaupun ada pelbagai lagi media-media lain, Telegram, WhatsApp dan sebagainya, tetapi yang orang kata apa, yang menjadi dasar KPM sekarang ialah Google Classroom lah. Jadi kita nak manfaatkan Google Classroom ini. Sebelum cikgu-cikgu melatih ataupun menggunakan di peringkat pelajar dan ibu bapa, jadi kami membantu pihak jabatan untuk melatih guru-guru. Kita faham jabatan pun ada banyak kekangan dengan penstrukturan semula, kekurangan anggota dan sebagainya. Jadi kami orang kata apa, sokongan daripada pihak luar lah jika pihak tuan-puan berminat. Yang penting sekali lagi kami nak beritahu, kami bukan nak mengganggu program-program negeri, orang kata apa, sekadar nak menambah baik kami punya program-program dan diharap dapat membantulah. Saya rasa itu cukup untuk pengenalan. Jadi kita di peringkat tertinggi, kita dah buat program ini sehingga level yang ketiga dan sekarang ini kita dah masuk level yang keempat. Itu di peringkat kebangsaan lah, tidak berfokus kepada negeri. Tapi untuk negeri Pahang dan negeri Terengganu ini, kita nak fokus kepada penglibatan di dalam negeri itu saja. Negeri itu saja berfokus. Negeri lain kita buat secara macam tu saja sebab pihak jabatan tak terlibat lah. Jadi untuk di peringkat saya dulu, saya bentangkan di peringkat saya dulu. Okay, sebelum saya minta rakan saya buat pembentangan tugas beliau nanti. Okay, saya akan share screen sekejap. Okay, izinkan saya share screen. Okay, boleh nampak screen saya? Kami dalam tim EDD, kami ada domain sendiri. Jadi kami bergerak atas domain sendirilah supaya tak mengganggu yang kerajaan punya itu sebab ini aktiviti luar. Jadi domain kami atas nama edd.edu.my. Kalau di Terengganu, saya rasa hampir majoriti lah. Kata taklah semua 100%, tapi kebanyakan sekolah di Terengganu untuk yang melaksanakan ERPS pada peringkat awal sehinggalah peringkat tahun-tahun inilah, tahun lepas, kebanyakannya menggunakan domain EDD ini. EDD ini untuk projek ERPS Negeri Terengganu. Sebab baru-baru ini, bukan baru-baru ini, tahun lepas ketika perubahan daripada Bestarinet itu apa, YES itu, jadi tidak ada email ataupun domain untuk menyimpan cloud yang besar. Jadi pada masa itu EDD telah masuk dan memberikan storage yang unlimited dan percuma kepada sekolah-sekolah. Jadi kebanyakan sekarang ni masih lagi
menggunakan email IDD ini, dan ada juga yang telah bertukar kepada email MOE yang KPM itu. Okey, jadi kami memang ada pendaftaran dengan pihak Google dan ini adalah salah satu servis kami. Contoh kalau macam sekolah-sekolah swasta, mereka tidak ada kemampuan untuk membeli domain sendiri dan mereka juga tidak ada kelayakan untuk mendapatkan domain daripada KPM, email KPM. Jadi itu adalah antara khidmat bantu kami. Banyak sekolah-sekolah swasta, sekolah kerajaan negeri yang tidak ada domain, jadi mereka nak menggunakan G Suite, kami bagi secara percuma tanpa ada kontrak, tanpa ada bayaran apa-apa. Jadi G Suite ini dia banyak kelebihan lah berbanding dengan Gmail biasa. Jadi untuk projek yang Google Classroom kita punya ni, kita ada buat borang pernyataan. Borang pernyataan untuk mengikuti ini. Untuk setiap negeri ada. Setiap negeri ada. Jadi kita dah buat pelancaran dua hari, saya ingat ini hari kedua lah, dua hari yang lepas melalui grup Telegram IDD. Untuk makluman semua, IDD mempunyai grup Telegram di setiap negeri dan juga mempunyai grup Telegram Google Classroom dan juga grup Telegram rakan kerjasama kita iaitu KGM, Club Guru Malaysia, dan juga kita punya rangkaian dalam Facebook lah. Jadi kita memang ada pengikut kita sendiri dan kebanyakannya memang majoritinya daripada kalangan pendidik, rakan-rakan guru daripada seluruh negara lah. Jadi peringkat yang pertama, kita mendaftarkan mereka dulu. Mereka-mereka yang berminat, kita daftarkan. Bagi yang tak berminat, benda ini orang kata apa, tidak wajib. Bagi yang berminat untuk meningkatkan kemahiran, meningkatkan pengalaman, proses pembelajaran dengan rakan-rakan lain dalam satu-satu negeri. Sebelum ini kami open untuk negara, jadi dia agak besar dan ramai, jadi agak kelangkabut dan sukar untuk kita mengurus data. Saya ambil contoh negeri Terengganu. Negeri Terengganu setakat ini yang sudah buat pendaftaran yang berminat untuk menyertai kita ada lebih kurang seramai setakat hari ini pendaftaran lebih kurang 500 lebih lah. 500 lebih. Target kita pada peringkat awalnya untuk 1,000 yang pertama lah. Kerana kita akan buka satu kelas Google Classroom itu untuk 1,000. Satu kelas 1,000. Jika lebih, kita buka kelas kedua, kelas ketiga. Dan sasaran kita ialah golongan yang baru-baru nak berjina ataupun golongan pertengahan ke bawah. Kalau dia kata sudah pakar, sudah pandai benda ini, dia dah pakai 20 tahun, 30 tahun, itu bukan kumpulan sasaran kita. Sebab itu kita tak wajibkan kata apa, tak melibatkan yang besar itu. Kita nak mencari kumpulan-kumpulan yang masih bawah lagi, yang belum pakar lagi, yang belum ada kemahiran dan pengalaman penggunaan benda ini. Namun jika ada kalangan-kalangan yang berminat, mereka boleh join kita, tetapi dia sebagai tenaga pengajar lah, yang memberikan bahan, memberikan modul, perkongsi bahan-bahan PDP dan sebagainya. Ini untuk maklumat guru. Kita perlu buat rekod pendaftaran. Kita tak terima sesuka hati join kelas, sesuka hati masuk. Kalau dalam grup Telegram itu kita tak tahu. Kadang-kadang ada scammer dan sebagainya. Tapi untuk yang negeri, kita buat tapisan. Kalau mereka kata kenapa perlu minta IC, kenapa perlu minta nombor telefon, kalau mereka tak yakin dengan kita, tak payah. Sebab ada satu dua kes, kenapa nak minta IC, nanti orang guna IC saya bagi dengan tu ni. Okay, kalau you tak yakin dengan kita, tak payah. Kita tak wajibkan. Kalau you yakin dengan kita, terima. Itu saja. Jadi setakat ini tak ada masalah untuk Terengganu, dah hampir separuh daripada target kita untuk 1,000 yang pertama ini. Kalau kita tengok yang negeri Pahang, data ini nanti kita akan buat dashboard supaya paparannya lebih cantik. Ini baru di-create 21 hari bulan, masih baru lagi. Jadi kita tak sempat nak buat analisis secara terperinci lah. Ini yang kata apa, baru permulaan. Okay. Kalau kita tengok di sini untuk negeri Pahang, okay, negeri Pahang ada maksudnya Terengganu mendahului negeri Pahang lah setakat ini dalam penyertaan, belum penglibatan lagi, ini baru penyertaan yang berminat, penyertaan yang berminat, okay. Kemudian saya nak tunjuk sikit lah, mungkin boleh bagi semangat sikit untuk saya tengok yang tinggi mungkin Selangor ataupun Kuala Lumpur.
Ini tak melibatkan jabatan lah. Ini kami bergerak sendiri aja. Kalau kita tengok data daripada Selangor, dah mencapai 700. Maksudnya kalau diorang ni semua masuk dalam classroom, KPI kemungkinan akan meningkat lah. Itu dari segi penggunaan lah. Okay. Tapi setakat ini yang menunjukkan minat. Tapi mungkin sebab peratusan ataupun bilangan guru di Selangor itu lebih ramai. Tapi kita tak pasti adakah mereka ramai itu, adakah semuanya pakar. Cuma setakat ini kita tak menguji lagi tahap kepakaran mereka. Kita cuma menguji, mengambil data mereka yang berminat. Yang berminat. Lepas ni baru kita uji. Yang berminat ini di mana level mereka. Sederhana, tengah, tinggi, pakar. Dan di situ nanti kita akan dapat data rupa-rupanya daripada 100, ada 20 orang itu adalah golongan-golongan yang terlatih ataupun yang boleh diambil sebagai jurulatih. Yang bawah-bawah lagi, pertengahan, itu nanti kemudian. Okey, itu dari segi borang permohonan. Dan daripada mereka ini nanti, okey, data ini, kita akan pindahkan mereka masuk ke dalam kita punya classroom punya. Okey, sekejap. Tutup ni dulu. Okey, masih share. Okey, classroom. Oh. Kita juga telah bina classroom. Okey. Mengikut negeri. Dan kita akan pindahkan mereka yang berminat tadi ke dalam Google Classroom. Nanti mereka akan alami proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka itu sebagai student dan kami JU sebagai guru yang akan melatih mereka berada di dalam betul-betul punya Google Classroom. Bukan kita bercakap Google Classroom tetapi di kedai kopi, di dalam grup Telegram, di dalam mesyuarat. Tetapi tidak berada betul-betul di dalam Google Classroom. Jadi kita dah buat Google Classroom untuk setiap negeri. Macam Terengganu kita sudah mula menyebarkan link, 80 sudah masuk. Okey, dalam ini kita ada beberapa orang jurulatih yang kita ambil daripada Terengganu juga yang sudi untuk bekerja secara percuma tanpa gaji lah. Okey, sudah ada beberapa orang. Ini daripada Terengganu. Ini untuk makluman tuan pegawai daripada JPN di Terengganu lah. Pertama ni Asia Rosina, ini tak ada nama ni, belum admit apa ni, submit lagi, belum invite, belum terima lagi. Okey. Okey, sudah ada yang mula menjawab. Assalamualaikum, ini Ustaz Cikgu Muhammad Apandi, guru soal ni. Okey, mereka sudah mula berkomunikasi dalam ni. Okey. Tapi kita punya modul belum masuk lagi. Okey. Okey. Ini adalah kita punya model. Model kita adalah Negeri Sembilan. Negeri Sembilan telah berjalan minggu lepas dan malam tadi mereka telah masuk ke dalam modul yang keempat, modul yang kelima dah. Cuba kita tengok sekejap mereka yang ada dalam ni. Kata apa projek rintis kita lah. Okay. Mereka dah buat banyak aktiviti sudah dalam ni. Okey, mereka sudah ada tajuk-tajuk pengenalan apa semua tu. Mereka juga ada bagi tugasan kepada guru dengan bab dengan tajuk-tajuk mereka yang sendirilah. Ini dah apa ni? Sukulah. Suku jalan dah beberapa hari dah mereka berjalan. Okey. Kalau untuk negeri lain, kita akan gunakan kaedah yang lebih kurang sama dengan yang ini, tetapi kita akan bagi satu lagi tambahan iaitu sesi latihan dan juga pengujian. Kita nak tengok sejauh mana level ataupun kompetensi guru-guru kita di dalam penggunaan Google Classroom ini, sama ada untuk mereka pentadbiran, pengajaran dan juga untuk mereka mengurus para pelajar mereka di sekolah, khusus untuk yang penggunaan Google Classroom. Kerana Google Classroom ini dia boleh menerima aplikasi-aplikasi pengajaran yang lain yang mana telah diberi oleh pihak Google khususnya secara percuma, terkecuali juga yang Microsoft dan sebagainya yang mana boleh membantu guru lah dalam aspek PDP.
Jadi data-data ini kita akan sentiasa kemaskini dan update dari semasa ke semasa. Kita sedang membina satu data untuk dashboard. Kalau kita ambil contoh yang Negeri Sembilan punya, okay. Kalau kita ambil yang contoh Negeri Sembilan punya, okay, sekejap saya buka Negeri Sembilan punya. Okay, mereka ada data dashboard dari segi penyertaan lah, supaya nampak cantik tadi. Yang saya tunjuk tadi just dalam paparan Excel saja, belum ada yang kata apa yang canggih sikit lah. Nampaklah kita buat kerja, itu macam kerja orang malas je. Ini kerja orang rajin sikit. Ini yang Negeri Sembilan punya. Jadi yang ini kita akan paparkan kepada umum. Dia hanya ada nama daripada sekolah mana, PPD mana. Jadi yang ini semua ni dia akan ada, kalau tengok sini dah hampir 1,000. Dan adalah dia punya sedikit graf-graf ni. Maklumlah kerja sukarela je. Jadi beginilah yang kami mampu buat untuk setakat inilah. Mungkin PPD JPN ada tenaga kerja dan kepakaran yang lebih canggih lagi, boleh cantik lagi. Ini kita cuma nak membantu bagi yang berminat. Dia kata tak naklah join yang JPN punya, bagus join yang IDIDIK contoh. Okay. Jadi kita sama-sama membantu rakan-rakan guru lah. Okay. Saya rasa itu persoalan saya untuk sesi ini yang pertama ini. Saya akan serahkan kepada saya punya rakan sahabat, Cikgu Sufi, untuk modul yang kedua. Ini modul yang pertama, iaitu kita buat pendaftaran. Lepas tu daripada senarai pendaftaran itu, kita akan buat satu dashboard. Daripada dashboard itu, kita akan masukkan mereka ke dalam Google Classroom. Di dalam Google Classroom itu, mereka akan belajar berkomunikasi dengan bimbingan daripada jurulatih-jurulatih mengikut apa modul yang kami sudah ada dalam Negeri Sembilan. Bahan-bahan memang sudah ada, cuma macam mana kita nak melaksanakan, nak bagi guru-guru itu faham dan mereka boleh guna itu dengan pelajar mereka, dengan rakan-rakan mereka di sekolah masing-masing. Bukan saja dalam musim PKP lah, benda ini akan berterusan selagi mana dasar KPM itu menggalakkan guru-guru menggunakan aplikasi yang ada dalam Google Classroom ini. Ini dah masuk insinya tahun kedua dah. Tahun kedua. Okay. Setakat ini ada pertanyaan, saya buka untuk pertanyaan jika ada sebelum saya serah kepada rakan saya. Abang Mat? Ya. Cikgu Mat, yang pakai dashboard data sheet tu, IDIDIK dah sediakan tapak dah kan? Yang kita punya sampel untuk yang Negeri Sembilan tadi, memang dah ada. Dia pakai data sheet lah? Data studio. Data sheet lah. Data sheet dia. Okey. Ataupun kalau dah ada, okey. Dia nampak paparan lebih cantik lagi lah bila kita nak buat presentation. Ya. Yeah. So, right. Untuk faham nanti, kalau boleh kita terus buat macam di Sinar Terengganu ni. Okey. Dengan modul sekali lah. Kita modul by modul lah. Sebab yang baru ni kita buat, kita tak buy modul, kita ambil keseluruhan, pengenalan saja. Okey, okey. Kalau ada modul ni, lagi cantik lah. Ya, kita punya modul tu lengkap daripada bab asas, bab pertengahan sehingga akhir. Dan kita sekarang ni sedang mencari lagi. Apa lagi yang kata tajuk-tajuk yang tak ada? Kita nak bagi semua benda tu. Macam satu kitab lah, kitab yang lengkap. Sebelum ni benda itu dia berterabur lah sana sikit, sini sikit, situ sikit. Jadi kadang-kadang susah kita nak merujuknya. Lepas tu, Cikgu Mat, berkenaan dengan GC ni juga, saya lebih suka kita bukan tertumpu pada GC saja, kita perkenalkan juga dengan portal digital learning tu. Ya, itu adalah salah satu modul dalam GC kita lah nanti. Okey, cantik. Salah satu modul. Okay. Memang kita akan pergi ke situ. Memang kita akan pergi ke situ. Cuma dalam kami ni, kami tak wajib penggunaan MOE. Sebab apa? Sebab ada sekolah swasta, mereka tidak ada MOE. Ya, betul-betul. Jadi kami terpaksa open kepada MOE, kepada IDIDIK dan juga kepada Gmail biasa. Bagi yang tidak ada MOE sekolah swasta, mereka boleh login dengan Gmail biasa. Sebab kita di sekolah-sekolah, di negeri-negeri memang banyak sekolah-sekolah swasta ni yang tak ada MOE. Jadi mereka nak join kita kalau strict ada MOE, mampu ke mereka tak dapat masuk. Walaupun mereka tu tak ada KPI lah, tapi penglibatan mereka tu sangat penting. Kita sama-sama kolaborasi.
Jadi kalau takut nanti timbul isu, kenapa you tak pakai MOE? Sedangkan kerajaan suruh pakai. Jadi itu isunya. Sebab kita bukan fokus kepada sekolah kerajaan saja. Kita fokus kepada semua. Malahan yang bukan sekolah pun, katakan dia di Institut Kemahiran, di universiti, dia nak bersama dengan rakan guru pun boleh. Tidak ada masalah. Sebab itu kita minta pendaftaran tu supaya kita tahu pengguna peserta itu daripada institusi mana. Itu juga. Terima kasih. Alright, okay. Saya rasa itu untuk yang penggunaan kelas ni, kelas. Khususnya saya serah kepada rakan saya, Cikgu Sufi, untuk modul yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan macam mana kita nak menguji tahap pencapaian guru-guru kita secara cepat dan secara mudah berdasarkan pengalaman kita mengurus di peringkat kebangsaan sehingga sekarang ini dah masuk level yang keempat. Silakan Cikgu Sufi, saya tutup presentation saya. Okey, ujian suara boleh dengar? Boleh, boleh. Silakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, pertama sekali salam perkenalan sekali lagi. Okey, saya Cikgu Muhammad Sufi bin Yusof dari SK Pangkalan TLDM Lumut Perak. Okey, sebagai guru penyelaras bestari, yang mana Google Classroom ni memang tanggungjawab saya lah di peringkat sekolah untuk latih cikgu-cikgu supaya mahir menggunakan Google Classroom. Jadi sebelum PKP, memang saya dah siap dah video-video ni khusus untuk saya kongsi semula lah dengan guru-guru jika ada pertanyaan. Sebab kalau kita nak jawab soalan yang sama banyak kali, dia akan jadi macam leceh sikit kan. Jadi bila cikgu ada masalah, saya akan terus post video yang berkaitan. Sebenarnya untuk kegunaan dalaman lah. Bila saya dah upload ke YouTube, cikgu-cikgu lain pun boleh juga jadikan panduan kan. Jadi bila bermulanya PKP tu, maka bermulalah episod kita melatih guru-guru supaya mahir Google Classroom. Okay, sebelum tu saya nak ulas sikit tentang logo yang tuan-tuan nampak di skrin sekarang ni. Boleh nampak? So, masih nampak skrin Cikgu Ahmad tadi? Nampak. Boleh. Boleh nampak eh? Okey. Okey, clear Safi. Okey, berkaitan dengan logo ni, sengaja saya rapatkan antara G dengan C tu dengan maksud berkolaborasi ya. Kita bukan nak usik mana-mana program sekolah yang lain ataupun mana-mana grup yang lain. Kita sekadar nak turut menyumbang ah. Kadang-kadang ada orang salah faham kita nak bersaing dengan mana-mana grup untuk buat Google Classroom kan. Tapi tak. Untuk GC kita ni, kita nak berkolaborasi untuk orang kata apa, latih guru-guru, bantu guru-guru. Jadi kita letakkan nama GC Malaysia Support. Kita nak support cikgu-cikgu yang minat nak belajar GC ni tapi tak ada tempat nak belajar kat mana. Jadi kita support melalui e-didik. Clear juga tentang GC Malaysia Support. Baik, seterusnya kita pergi kepada objektif pelaksanaan. Objektif yang pertama, kita buat program ni untuk mempercepatkan proses rakan-rakan guru kita untuk mendalami ilmu penggunaan Google Classroom, khususnya di Malaysia. Sebab cikgu-cikgu di Indonesia pun ada juga guna GC. Kalau kita tak letak nama Malaysia tu, nanti lagi jenuh e-didik nak melayan. Okay, jadi itu objektif yang pertama. Sebab apa cikgu? Kalau kita tak sama-sama study, tak buat sama-sama, dia jadi lambat. Contoh dia, kita nak fahamkan satu-satu item tu, makan masa, lepas tu nak kena cuba, kadang-kadang tak berjaya. Tapi dengan adanya inisiatif macam ni, kita dah boleh tengok dia buat berjaya, kita buat mesti berjaya, guna langkah yang sama juga. Yang kedua, kita nak membentuk sebuah komuniti warga pendidik yang berlumba-lumba nak tingkatkan kemampuan diri untuk menggunakan teknologi semasa. Yang kalau kita tengok sekarang itu kan, di grup e-didik itu memang kita boleh nampak melalui ruangan komen tu betapa
cikgu-cikgu kita ni bersungguh-sungguh berlumba orang kata nak kuasai teknologi semasa ni. Apa lagi yang ada yang kita boleh guna? Okey, dia punya kesan dia, buka saja kelas bila masa pun tak pernah tak penuh. Tak cukup lagi ada. Itu dia punya indikator dia. Yang ketiga, tuan-tuan, kita nak membentuk sebuah team support yang dianggotai oleh guru berkemahiran tinggi. Kita tahu, ramai guru-guru di Malaysia ni, dia ada kemahiran yang tinggi. Tapi kadang-kadang, bila dia duduk di satu sebuah sekolah ataupun organisasi yang pasif, jadi dia tak timbul. Dia tak timbul. Sedangkan ilmu yang cikgu-cikgu ada tu, amat diperlukan oleh rakan-rakan guru di negeri lain. Jadi melalui kaedah ni, program ni, kita dapat timbulkan kemahiran-kemahiran ni supaya dapat diguna oleh cikgu-cikgu negeri lain. Matlamat kita, kita nak ada team support yang mana sekarang ni kalau jumlah guru kita 450,000, betul? Kalau tak betul, betulkan saya. 450 orang guru. Kalau kita tak ada rakan-rakan yang boleh support, susah juga lah. Okey. Jadi kita nak buat team yang ramai. Ramai boleh kuasai Google Classroom dan ramai boleh orang kata apa? Boleh ajar kawan-kawan dia. Jadi kemudian hari semua pandai guna Google Classroom. Okey. Seterusnya peserta yang lulus, kita akan bagi sijil dan jam kredit untuk key in dalam SPR KPM mengikut level. Sijil dikeluarkan oleh EDD Malaysia. Sini pun ada isu juga. Apa nanti Cikgu Ahmad ulasnya itu. Jadi kita punya hashtag kita, kita bantu kita. Okey, bukan kita nak bersaing. Kita bantu kita ni maksud dia kalau kita banyak grup sekalipun, kita bantu cikgu-cikgu kita. Kita bersatu. Jangan anggap program ni sebagai persaingan kepada program-program yang dah rasmi sebelum ni kan. Jangan anggap macam tu. Okey. Clear je tentang objektif. Kalau ada soalan, saya sedang lihat bahagian komen ni, boleh type ataupun on mic boleh terus tanya tentang objektif ni. Kalau tak ada, boleh kita teruskan? Teruskan tak boleh. Okey. Saya kena berkomunikasi juga sebab hari tu saya ada buat kelas. Setengah jam saya sembang sorang-sorang je. Tak orang. Dekat skrin tak ada, tak ada komen. Suara tak dengar, tiba-tiba dapat call. Tak nak terjadi berulang. Okey, baik. Tuan. Seterusnya, kekuatan. Kekuatan program ni kita ada empat sumber kekuatan utama. Yang pertama, kita ada team YouTubers. Okay, team YouTubers ni terdiri daripada guru-guru lah yang berkhidmat di bawah KPM. Kita pun tak ambil yang di luar KPM. Sebab kita berada dalam KPM, kita ambil cikgu-cikgu dalam KPM juga yang berbakat, yang boleh buat ikut kriteria yang kita nak. Dia ada syarat dia, tak semua YouTuber boleh join kita. Kecuali dia betul-betul boleh ikut apa kriteria yang kita tetapkan. Di antara kriteria yang kita tetapkan, yang pertama ialah video mesti hands-on. Ada screen recording. Yang kedua, mesti on camera. Nampak muka. Ada ramai yang nak jadi, nak join kita, nak contribute dengan kita. Tapi mereka tak sanggup. Tak sanggup nak on camera tu sebab macam-macam alasan lah, malu lah apalah kan. Saya kata, okay, kalau cikgu malu, cuba cikgu buka TV 3 pukul 8. Apa perasaan cikgu kalau tengok berita? Dia hanya tayang slide saja. Tak nampak pembaca berita. Tak nampak benda tu hidup kan. Nampak macam ini recording bila ni. Tapi bila kita ada dalam tu, dia nampak seolah-olah live. Kita nampak muka cikgu yang mengajar kita. Jadi kat situ penyampaian kita tu lebih cepat sampai. Itu berkaitan YouTubers lah, yang mana. Jadi yang ada sekarang ni, ya betul tu. Tayang video muka. Nah, dalam video tu.
Okey. Ada video muka. Oh, nak kena on kamera ke? Cikgu Sufi, on kamera lah. Tengok slide sudah ke? Video tutorial ada muka. Okey, nampak ah. Ingat tak kalau pakai kamera tadi? Okey, itu tentang YouTuber. Kita ada terma dan syarat. Bukan sewenang-wenangnya. Apa yang on? Okey. Kemudian tajuk berdasarkan kita punya silibus. Tajuk-tajuk sama seperti mana yang Google sediakan. Cuma kita permudahkan. Kadang-kadang term tu kita baca tak faham. Tapi bila kita tunjuk, kita terjemah dalam bahasa Melayu. SMPTLDM 98385. Lama dah tu, Doktor. 1983 tu saya baru lahir. Okay, Doktor Bashar. Ini betul-betul alumni ni. Alright. Tentang YouTubers, settle lah. Sekarang ni kita ada 5 YouTubers yang mana masing-masing sedang giat lah. Sedang giat menghasilkan video. Kita punya target sampai tak ada video dah yang boleh dibuat tentang Google Classroom ni. Contohlah, saya dah buat daripada 1 sampai 27. Sekarang ni rakan-rakan YouTubers lain dah topak-topak video contribute dalam playlist tu. Sampai 54. Tak silap ni. 54, 59 sekarang. Okay. Masuk dari semasa ke semasa. Kita akan buat video. Terus buat video. Video tu tak panjang. Saya dah maklumkan kepada kita punya YouTubers. Paling panjang pun 15 minit. Itu pun kalau betul-betul perlukan penerangan yang sangat jelas. Kalau yang biasa-biasa ni. Kalau tengok video saya tu 5 minit. 3 minit. Saya suka macam tu. Sebab kadang-kadang kita guna Google Classroom, kita start dekat mana-mana. Kita nak poin yang itu saja sebenarnya. Kita Google YouTube, cari video. Kita nak poin tu. Tapi kalau kita buat video panjang, jenuh kita nak skip kan. Mana ni, mana ni. Jadi untuk playlist kita, GC Malaysia Support, kita buat video pendek, tajuk jelas, mudah untuk kita dapat kan. Bila kita perlu. Jadi siapa tak save, rugilah. Dia kena save playlist ni. Okay, itu berkaitan YouTubers. Yang kedua, kita ada modul ujian. Modul ujian yang kita tengok sekarang lah. Yang level 1, level 2, level 3 sekarang dah masuk level 4. Untuk level 1 dan 3 dah tutup. Okey, satu dan satu hingga tiga dah tutup. Sekarang kita tengah jalan level 4. Setakat tadi saya tengok 8,500 penyertaan. Setiap minit, setiap saat ada cikgu-cikgu satu Malaysia yang sedang menjawab. Yang itu yang kemasan. Okay, download, boleh. Yang negeri punya. Yang peringkat kebangsaan. Yang dah tutup macam mana nak ambil ya? Yang dah tutup nanti kita akan buka melalui JPN. Kalau pegawai JPN setuju nak buka, kita buka untuk satu negeri. Buka semula lah. Sekarang tapi ni kita tak boleh potong nak untuk negeri lah. Sekarang ni kita nak offer untuk negeri. Yang level 1 itu jangan kacau. Itu yang di luar dalam. Sekarang ni kita fokus kepada negeri, plan kita untuk negeri. Ya. Tapi kalau kita buka peringkat negeri pun still tak boleh potong edidik punya level. Contoh sekarang edidik level 4 kan. Negeri boleh buat seminggu satu level. Tapi dah sampai level 4, tak boleh teruskan level 5. Tak boleh potong edidik lah. Edidik kita punya yang utama kan, jalan. Jadi yang belakang tu PPD JPN boleh follow lah untuk cikgu-cikgu yang tertinggal ni. Itu modul ujian kita. Modul ujian masih kita guna kaedah yang mudah supaya cikgu-cikgu kita tak adalah stres sangat. Sebab asalnya tu kita buat ni nak bagi enjoy lah. Kalau tengok yang level 1
yang mula-mula tu kan. Turbo pun siapa. Okey, kalau tengok yang level mula-mula tu eh, tuan. Kita buat santai-santai je sebenarnya, tapi bila dah makin ramai buat, kita tak boleh nak santai sangatlah. Nanti kita punya kualiti pun orang pandang rendah kan. Asalnya kita buat santai-santai supaya cikgu jawab soalan tu sambil jawab sambil boleh gelak, sebab tu pilihan jawapan dia tu kadang-kadang senyum seorang-seorang nak jawab kan. Tapi saya dah ubah lah, tak boleh lah sebab bila dah ramai guna kan, jadi macam tak sesuai pula kan. Okay, itu tentang modul ujian ya. Kita ada level 1 sampai level 8. Sekejap lagi saya akan terangkan bila pelaksanaan dia, sampai bila akan habis level 8 ni. Seterusnya kita pergi kepada GC Malaysia Board, kekuatan untuk program ni yang ketiga. Kekuatan ketiga kita GC Malaysia Board. Kalau tak ada GC Malaysia Board, saya rasa JJU pun tak menang tangan nak layan satu Malaysia kan tuan-tuan. Yang tak faham satu Malaysia, bayangkan kalau satu masa dia PM kita serentak, kita tak jawab, dia marah. Ini boleh meningkatkan kemarahan. Tapi dengan adanya bot ni, alhamdulillah kita mampu uruskan, kita mampu layan semua yang bermasalah. Semua pergi dekat bot. Bot ni fungsi dia, yang pertama dia akan melayan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu FAQ. Selalu ditanya, kita akan simpan kat sana. Jadi cikgu-cikgu boleh access GC Malaysia Board ni. Cari dulu, ada tak dijawab belum? Kalau tak ada, baru kita boleh bersembang dengan operator. Okay, di balik operator tu, kita ada petugas-petugas lah yang standby tentang soalan yang pelik-pelik. Soalan yang belum pernah ditanya seumur hidup lah, baru kita layan. Kalau dah biasa tanya, kita akan minta check dekat FAQ. Okay, tu untuk GC Malaysia Board. Yang terkini, GC Malaysia Board setakat ni ada 7,000 langganan. Maksud dia, dekat sini, kita laksanakan kod laluan tu, dia mesti matching dengan jumlah penyertaan. Kalau lebih, kita punya integriti dah boleh diragui. Mesti tak lari jauh lah. Contoh dia, jumlah lulus 7,000. Tapi dalam board, yang ambil kod 4,000. Jadi 3,000 tadi tu yang tak ambil kod, macam mana dia boleh akses kepada ujian tu? Sama ada melalui kawan tolong buat, kawan bagi kod, atau yang suami isteri dan sebagainya. Jadi perbezaan angka ni akan menimbulkan keraguan. Jadi di situ kita tingkatkan kita punya sistem integriti lah. Kekuatan kita yang keempat, kita ada admin negeri yang juga ada dalam grup sidangan kita sekarang ni. Admin negeri yang bertanggungjawab. Nah, lepas ni admin negeri ni bertanggungjawab untuk memastikan jumlah lulus level seterusnya tu terus meningkat. Okay, sekarang ni kita dah macam pertandingan peringkat negeri . Negeri mana yang boleh cikgu-cikgu dah lulus ramai. Sekejap lagi kita tengok statistik yang untuk level 3 tu. Okey, admin negeri, kita ada grup admin negeri dan juga kita ada GC admin negeri. Setiap negeri ada GC, macam mana Cikgu Ahmad bentang-bentang tadi . Okey, kita bantu kita, inisiatif khas daripada EDDKJM untuk guru-guru Malaysia. Seterusnya, kita ada program, kita ada kekuatan. Tapi tak boleh jalan kalau kita tak ada audien. Okey, untuk audien kita ada empat sumber utama lah audien kita. Yang pertama Telegram EDD Malaysia, kita ada 25,766 orang guru lah. Kita yakin dalam EDD ni guru lah ramai kan. Jadi kita anggap guru 25,766 orang guru. Kemudian di Facebook Kelab Guru Malaysia 43,482 yang berkolaborasi . Jadi jumlah ni mungkin akan bertambah kalau kita open mana-mana grup yang akan berkolaborasi dengan program GC Malaysia Support . Seterusnya,
e-didik Google Classroom. Yang ini khusus untuk training Google Classroom saja. Kita ada 6,206 orang guru. Kemudian GC Negeri. Yang ini kita menggunakan platform Google Classroom. Dijangka kita akan ada, yang ini belum masuk lagi ya. Ini jangkaan maksimum 15,000 orang guru. Yang mana admin-admin negeri akan latih 15 orang guru ni supaya benar-benar mahir menggunakan Google Classroom, dan kita akan berkongsi dengan rakan-rakan guru yang lain lah. Okay. Kita bina komuniti guru Malaysia yang mahir menggunakan Google Classroom program ni. Seterusnya, ada soalan tentang kita punya kekuatan dan juga audiens ni, ataupun ada grup-grup negeri yang mana founder ataupun adminnya ada dalam ni nak berkolaborasi, kita boleh tambah lagi bawah ni nanti. Semakin ramai, semakin ringan tugas kita, kerja kita nak menerangkan tentang Google Classroom ni. Ada soalan, tuan-tuan? Tentang kekuatan dan audiens projek GC Malaysia Support. Kalau tak ada, saya teruskan. Kalau ada soalan, boleh on microphone. Okay. Cikgu-cikgu, boleh tanya. Baik, sekarang saya nak teruskan kepada perjalanan pelaksanaan GC. Ya, betul, Dr. Sagar. Berat pikul amanah. Tak tidur malam jawab soalan. Okey. GC test level 1 kita dah laksanakan pada 27 Mac. Kemudian level 2 1 April, level 3 10 April, level 4 20 April yang lalu. Kita kalau ikut flow ni, kita buat setiap 10 hari. 10 hari satu level kita naik, dan kita akan berakhir pada 30 Mei 2020 untuk level 8. Okay, setiap 10 hari kita akan naik satu level. Sebabnya dalam tempoh 10 hari itu, 4 projek pertama kita akan buka ruang untuk cikgu-cikgu seluruh Malaysia menjawab. Kemudian baki lagi 8 hari itu, kita bantu kita. Jangan anggap ini nak tunjuk pandai ke apa, tak pandai mana. Tuan-tuan. Kita cuma baca, Allah bagi kita cepat faham, dan Allah bagi kita mudah untuk bantu orang buat video. Orang tengok video kita, boleh faham, boleh buat, alhamdulillah, syukur. Kita bantu kita. Dua hari kita bagi tempoh menjawab. 8 hari tu tempoh untuk tim sijil, menguruskan sijil. Sehingga kini kita dah keluarkan lebih daripada 20,000 sijil untuk guru-guru di Malaysia ni, yang mana dah lulus level ni. 20,000 je gua, bukan sikit nak generate. Jadi kita ambil masa 8 hari sebab kita tak nak janji dalam boleh buat dalam 3 hari. Tapi kalau ada error apa-apa problem, dia tak dapat sijil didik ni boleh menimbulkan kemarahan tu. Nak bergaduh pun ada. Saya kadang-kadang nak gelak ke, nak marah ke apa, saya tak faham lah. Okay. Yang mesej kita, hey, mana saya punya sijil? Marah tu tak dapat sijil lah. Tapi dari sudut hati, kita rasa seronok lah kan. Dia nampak CJ tu berharga, tak bagi memang boleh bergaduh lah. Jadi kita anjakkan sikit dalam tempoh 8 hari tu, ya, mahal lah. Supaya kita dapat meredakan pertanyaan tu, keresahan peserta tu. Jadi bila dapat awal, ada seronok. Tak dapat pun ditunggulah sampai 8 hari tu. Jadi kita punya tim CJ pun bertenang sikit, buat kerja, tak ada rushing. Okey, itu tentang perjalanan program. Peserta yang lulus level 8, kita akan jemput untuk menyertai team support GC Malaysia. Yang mana kita selalulah dalam sesi preview, saya bagi tahu kepada cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu, ilmu yang cikgu dapat ni sebenarnya, okey, tak apa tuan. Ilmu yang kita bagi ni percuma, jadi cikgu-cikgu,
nak lekatkan ilmu tu, kenalah kita ajar orang lain pula. Jadi join kami. Kami memang tak ada bagi bayaran apa-apa, tak ada janji bulan dan bintang apa-apa. Sekadar kami nak bagi cikgu, apa yang cikgu dapat tu lekat dan kekal lah. Dan makin bertambah lagi. Macam saya, kita kadang-kadang kita study yang basic saja. Tapi bila cikgu-cikgu tanya yang di luar kotak tu, jadi dari situ kita dapat tambah, oh macam ni, macam ni, macam ni. Jadi untuk pertanyaan seterusnya kita tak payah check lagi lah. Kita terus jawab je lah. Dari situ kita dapat kata apa, gilap kita punya kamera, kemahiran menjawab soalan. Jadi kita jemput join nanti, 28. Clear juga tentang pelaksanaan dan perjalanan program. Seterusnya kita pergi kepada statistik GC level test 2020. Okay, tuan-tuan boleh tengok lah. Yang ini data guru-guru yang mengunjung. Yang ini belum tapis lagi. Yang ini yang mengunjung unik lah ini. Bukan kata impression ke apa ke. Kiranya satu nombor tu mewakili seorang pengguna yang hadir ke dalam sistem. Nampak tak? Yang mengakses. Okay. Jumlah yang paling tinggi kita dapat akses daripada Kuala Lumpur. Okay. Untuk level pertama kita ada 4,684 orang yang mengakses. Level kedua kita terima 14,599 orang. Baik, di sini jumlah dia agak ramai sebab kita pun ada kesan satu aktiviti yang melanggar integriti lah. Jadi kita dah ambil tindakan untuk level 3 dan kalau tuan-tuan tengok, kita boleh tengok ada sedikit penyusutan lah dari segi angka tu, 14,569 kepada 13,000. Begitu juga dengan jumlah peserta yang lulus dan yang gagal, ada perbezaan apabila kita melaksanakan semakan integriti terhadap para peserta. Clear, tuan-tuan dan puan-puan? Faham? Faham? Okey, belum sampai 1,000 lagi ya. Faham? Terengganu 108 yang terbaru, level 3 108. Lepas ni insya-Allah kita dah buka grup GC negeri. Admin-admin akan kata apa? Akan bantulah rakan-rakan cikgu kita ni supaya dapat naikkan ranking negeri ni. Eh, Dr. Saga, Terengganu 3 dari bawah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang ini, statistik untuk jumlah peserta lulus mengikut negeri bagi level 3. Ini yang paling terkini sekali, level 3, yang mana kita tengok Perak mendahului duduk tempat pertama dengan jumlah 1,100 orang guru lulus. Kalau dalam ni Pahang 101, Terengganu 58. Okey, silakan Dr. Bashar. Boleh on mic ya. Okey, Cikgu Sufi. Yes, berkaitan saya dengan statistik tadi. Okey. Pada level 1, level 2 ke level 3. Lepas okay, tu saya dapati yang kalau kita tengok kan, negeri Perak contohnya eh. Daripada level 2 kepada level 3, bagaimana boleh bertambahnya bilangan, itu bilangan penyertaan ke bilangan yang lulus? Itu macam mana? Sebab apa? Ini bilangan akses ke tu? Bilangan? Akses. Akses. Dia akses kepada situ. Level 2 baru buat level 3, betul tak? Ya. Yeah. Dia sepatutnya lulus level 2 dulu baru dia pergi akses ke level 3. Tak. Kita punya program lain sikit. Jadi maksudnya dia boleh terus pergi ke level 3 kalau dia tak nak pergi level 1 dengan level 2. Ya, yeah, boleh terus. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, doktor, tentang level tadi tu. Okey, tak jelas tadi. Baik, tentang level. Cikgu-cikgu nak terus level 8 pun boleh. Cuma hati kena kental sikit lah menerima kegagalan. Okey, kita punya rules macam ni, doktor.
level 1 sampai level 7 kita boleh skip. Yeah? Boleh skip. Sebab apa kita buat macam tu? Bagi kami level 1 hingga level 7 ni ibarat persediaan untuk hadapi level 8. Prakelayakan lah. Okay. Untuk masuk ke level 8. Sebab level 8 nanti merangkumi semua soalan yang ada dalam level 1 sampai level 7. Okay. Kita buat macam ni bukan apa eh. Biasalah kadang-kadang level 1 dia tak ambil tahu lagi. Tak ambil pusing lagi kan. Okay. Level 2 pun dia tengok. Level 2 tak apa. Tapi level 3 dia dah tengok eh ramai join. Nak join juga lah. Tapi tak boleh. Jadi di situ dia nak, kita dah tutup peluang dia cikgu. Ya doktor? Kita dah tutup peluang dia. Jadi kat sini level 1 sampai level 7 peluang sentiasa terbuka. Cuma nanti level 8 nanti tak boleh ulang. Level 8 tak boleh ulang. Itu peperiksaan yang sebenar. Tempoh masa pun kita bagi mungkin dalam 1 jam ataupun dalam 1 jam suku macam tu. Jadi waktu ini waktu yang sangat padat. Satu Malaysia jawab soalan untuk level 8. Repeat paper tahun depan. Okey, bolehlah tahun depan kita buat balik kan. Satu tempoh masa menjawab yang singkat dan kita yakin kita dapat kontrol integriti cikgu-cikgu dan keputusan untuk level 8 ni keputusan yang orang kata apa, tak boleh diragui lah. Sebab dalam tempoh tu, kawan-kawan pun takkan sempat nak viral apa soalan, apa jawapan. Kecuali dia buat hangout meet macam ni, boleh kot. Sambil jawab kan, sambil bincang. Tapi tak boleh juga. Soalan dia kita shuffle lah. Soalan yang buka di komputer doktor tak sama dengan soalan yang buka di komputer saya sekarang. Okay, stand by. Untuk level 4 pun, bila kita buat preview, setiap level tu kita buat preview. Jadi waktu preview tu sebenarnya para peserta dah berdebar, dah seram, dah berdebar. Itu baru level 4 saya kata. Ini belum level 8. Level 8 kita akan buat preview yang sama. Kita akan bagi tahu hint apa soalan yang terlibat apa semua. Tapi dia punya ketetapan dia tak boleh ulang, tempoh yang singkat. Dan kita akan tambah lagi untuk bagi soalan tu lebih menjaga integriti. Level 8. Kalau yang lepas level 8 ni, memang orang kata apa, tanyalah soalan apa pun tentang GC ni. Memang dia boleh jawab. Okay. Scope dia sama lah. Macam Google sedia tu. Google support sedia kan. Scope dia. Kita pakai equip yang sama. Kita tak buat yang lain. Takut nanti ajaran sesat dulu kan. Kita follow yang tu je. Okay, yang ini dah tengok tadi jumlah peserta lulus mengikut negeri. Seterusnya, okay, ini contoh sijil, sijil IPA pelajaran daripada E-Didik. Yang lulus saja dapat ya. Macam GCE level 1 nak kedua, ada masa bertenang. Okay, betul tak saja? Yang ini pun ada masa bertenang juga. Okay, 10 hari masa bertenang. Nak level 8 nanti kita akan minta admin-admin bertungkus lumus lah. Buatlah study group ke apa ke. Pastikan setiap admin ni ada 1,000 di belakang dia yang lulus. Jadi untuk level 8 nanti kita target untuk yang ada dalam grup GC saja kita ada 15,000 orang yang lulus. Ya, sijil lama ni. Sijil baru kita dah ubah dah. E-pembelajaran. Okay, boleh ulang. Untuk level 1 sampai level 7, kita boleh ulang. Contoh dia lah. Yang ini kita nak menggalakkan cikgu-cikgu buat berulang kali supaya dapat dekat sijil nanti. Markah kalau tengok kat sini ya tuan-tuan. 100 ni, nampak macam seronok sikit lah kan. Kalau kata buat, dapat 80 dah berpuas hati. Nanti dalam sijil, tengok sijil. 80 je. Dia tak nampak yang penuh tu. Jadi kita bagi peluang cikgu-cikgu jawab sampai dapat 100. Yang pertama, bila jawab sampai dapat 100, cikgu-cikgu akan buat pembetulan. Cikgu akan check soalan mana yang salah, soalan mana tak dapat markah. Jadi akan perbaiki kat situ. Walaupun dapat 80,
dapat sijil tapi ada kesilapan yang tak dibetulkan sehingga dapat 100 tu baru betul-betul solid. Jadi kita kumpullah sijil level 1 sampai level 7 yang markahnya penuh. Nak buka tengok pun seronok kan. Okey. Ada soalan je tentang label ni. Tentang boleh ulang tak boleh ulang. Ya. Yeah. Itu yang kita jawab ni kalau tengok cikgu-cikgu kita jawab boleh kata 24 jam tak ada form tu yang tak pernah dijawab. Kalau tengok rekod dekat Google Sheets tu kan. Daripada pukul 12 malam sampai pukul 7 pagi ada 559 penyertaan. Bayangkan tak ada masa bertenang dalam tempoh 48 jam ni. Setiap minit, setiap saat ada cikgu yang submit. Berdentum-dentum dalam tu. Day shift kot. Yang tidur siang jawab malam, yang tidur malam jawab siang. Jadi 24 jalan. 24 jam, 48 jam lah petang ni pukul 5 habis. Ya, guru Malaysia rajin. Kalau kita bagi data tu dekat Harian Metro, Berita Harian, lagi macam-macam tajuk boleh keluar. Sekarang ni mereka tengok pencarian GC di Google saja tinggi. Tak tengok lagi cikgu-cikgu yang tak tidur malam ni jawab soalan. Okey, seterusnya klik ya, tentang markah, tentang sijil. Okey. Next, kita pergi kepada pencapaian level 1. Mula-mula dilancarkan, kita dapat 2,347 cikgu yang layak dapat sijil. 2,347. Yang gagal, hilap ni, bukan lulus. Yang gagal, 1,550. Untuk level 2, beza banyak lah, tuan-tuan. Yang level 1, 2,000 saja. Yang level 2, 14,000. Okay, bila jadi terlampau banyak macam ni, pasti ada sesuatu lah. Okay. Sebabnya banyak sangat macam ni, ada yang tolong buat untuk kawan, tolong buat untuk isteri, tolong buat untuk rakan-rakan satu sekolah. Dan ada juga kami terima PM, yang mana ada individu, kita yakin cikgu jugalah kan, yang sebarkan soalan berserta jawapan. Jadi lepas tu kita ada ambil tindakan yang drastik untuk pastikan benda ni tak berulang. Kita buat perkenalkan satu saringan integriti dan alhamdulillah untuk level seterusnya, level 3 ada penurunan. Okey, penurunan ni kalau kita tengok dari aspek statistik, graf dia tak cantik lah kan. Dia dah naik, lepas tu turun balik. Tapi demi untuk menjaga integriti, kita anggap penurunan tu satu kejayaan lah, di mana kita kita berjaya tapis ni, kita buat roadblock sikit. Kita berjaya tapis supaya tak ada lagi aktiviti viralkan soalan dengan jawapan. Okay. Kita nak level 1 sampai level 8 ni, level yang berkualiti. Yang mana sijil tu bila kita tunjuk dekat pentadbir atau pegawai di peringkat PPD, JPN, satu yang wow factor lah. Tak adalah tengok-tengok sijil, oh saya buat ni apa level 8 ni eh. Oh yang viral jawapan tu. Tak ada. Kita nak bagi level 8 tu betul-betul kualiti, dipandang tinggi lah. Bukan senang nak dapat level 8 tu. Tak ada jawapan boleh viral. Jadi kita dapat 4,517. Untuk level 4, sehingga kini 8,000 lebih. Okey, kita harap ada peningkatan. Antara faktor lain. Okey, selamat datang GBMI. Antara faktor lain, 4,517 ni ada di kalangan guru yang keliru sikit macam mana nak ambil kod laluan daripada apa ni, daripada board nak lepas saringan integriti tu. Jadi bila ada kekangan-kekangan macam tu, menjadikan faktor jugalah penurunan ni. Okey, selamat datang Tuan BPD. BPD mana eh? Faham? Terengganu. Kuala Terengganu. Okey.
Okey, seterusnya kita pergi kepada saya nak perkenalkan. Tadi saya ada jemput, mungkin ada yang sempat masuk, ada yang tak sempat. Kita punya YouTubers untuk program GC Malaysia Support ni. Okay, yang pertama Cikgu Zuli Rahimi, kedua Cikgu Woon Woon Lee, yang ketiga saya, keempat Cikgu Lim Chun Kiat, yang kelima Cikgu Siti Faridah. Okay, buat masa ni kita ada 5 content creator yang bersedia untuk buat apa saja video tentang Google Classroom. Contohlah, kita dah hadapi banyak soalan sehingga hari ini. Setakat ni alhamdulillah tak ada soalan yang kita tak jawab. Semua soalan kita jawab. Buat jawab, kita PM pun kita jawab. Walaupun soalan berulang-ulang, kadang-kadang dia tak jumpa dekat board, dia tetap PM. Dia PM galunya cikgu-cikgu yang berumur sikit kan, dia tak biasa nak klik-klik tu, dia PM kita. Tak apa, kita jawab sampai boleh buat. Okay, setakat ni ada 5 kita punya YouTubers. 5 cikgu ni dalam mood standby. Ada apa-apa saja yang menjadi yang kata persoalan oleh mana-mana majoriti cikgu. Contoh dia tentang perbezaan antara handed in, turn in apa semua tu. Bila kita terima pertanyaan terlalu ramai, kita dapat kesan di sini cikgu-cikgu ramai tak faham lagi tentang istilah-istilah dalam classwork ni. Jadi kita akan pass tajuk kepada kita punya YouTuber. Siapa yang free masa tu, okey saya buat video. Okey, pakat-pakat buatlah. Okey, jadi bila dah buat, ada lagi pertanyaan, kita akan forward video saja. Okey, kalau kita nak terang, kadang-kadang belum tentu faham. Tengok video insya-Allah, kita bagi link je. Tengok terus boleh buat. Nak balik mengajar Ganu. Boleh contact Dr. Saga. Okey. Clear ya? Daripada kita ada YouTuber daripada Selangor, Negeri Sembilan, Kota Tinggi dan juga Manjung. Ada lagi ya? Kita akan tambah semasa-semasa. Dekat ni ada lagi yang masih masih prepare bahan, okay, untuk memenuhi kriteria kita tu. Kadang-kadang dia biasa buat record screen saja, ada suara saja tapi tak ada gambar muka. Jadi kita minta ikut apa yang kita nak, baru kita boleh masuk. Okey, jelas kan dengan video-video yang YouTubers record kan? Okey, clear. Kami committed melahirkan lebih ramai guru dapat menguasai Google Classroom dengan cara yang paling pantas. Dulu saya seorang je buat video macam ni. Okay, sekarang kita dah ada kembang, kawan-kawan yang berminat, kita tambah. Itu maksud dia, program kita ni, kita open. Bukan saya nak buat seorang-seorang, control semua, tak ada. Okay, kita open. Nak contribute? Okay, silakan. Nak bantu? Silakan. Nak tolong jawab? Masuk dalam grup Ididik Google Classroom. Kita banyak platform, banyak tempat kita boleh berbakti. Kalau kata duduk sekolah tu, kita push cikgu tak nak buat, tak nak buat, tak nak buat, kita pun jadi pasif. Keluar. Datang join kami ni. Banyak grup yang perlukan jawapan. Kita buka. Sebab collaboration ni, salah satu terma yang dicadangkan oleh YouTube juga. Okey, bergerak dalam grup. Yes. Kalau macam sekarang, keadaan sekarang ni, terlampau laju lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita dah buat level 4. Pengetahuan cikgu-cikgu sekarang ni dah pergi ke level 5, 6, 7, 8. Dia dah mendahului kita. Tapi kalau kita tak cukup kaki tangan, macam saya kan, macam mana saya nak buat semua video? Nak cover semua video. Kalau kata saya ni jenis nak video saya je orang tengok kan. Nak bagi channel saya je orang tengok kan. Tak boleh macam tu. Kita kena panggil kawan-kawan bantu. Macam kata kita buat buka kedai makan lah. Mula-mula kita jaga seorang kan. Ya, jangan PhD ya. Itu belum cerita saya kena ban dalam grup Google Classroom. Kelakar. Patutnya kita sama-sama bantu, sama-sama support. Contohlah, tuan-tuan, kita buka kedai makan. Kita buka kedai makan, mula-mula buka, tak apalah. Customer 10 orang, kita boleh kontrol seorang lagi. Tiba-tiba selang 2 minggu,
Sekali datang satu orang customer, takkan kita nak handle seorang lagi ya. Tentu kita mesti kena angkat geng ni. Tak boleh jadi. Jadi kita angkat geng lah. Geng-geng YouTubers. Kita panggil mana yang biasa buat video, yang boleh follow kriteria, boleh ikut guna apa rules yang kita tetapkan, kita bagi. Jadi target saya tak nak ramai lah. 10 orang pun dah cukup dah YouTuber ni. 10 orang dalam mood standby, apa saja persoalan cikgu-cikgu, apa saja soalan cikgu-cikgu, kita boleh support dengan buat video. Sambung PhD, insyaAllah, doa-doa. Okay. Jadi dalam mood standby, kita beruntung lah, bila kita ada team macam ni, apa saja program selepas ini, kita boleh gerakkan modul berserta video dalam tempoh seminggu ataupun dua minggu saja selepas kementerian lancarkan. Itu target kita. Kita dah ada team, EDD Malaysia support program KPM. Clear juga tentang YouTubers. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, boleh teruskan. Baik, ini sedikit gambaran tentang apa yang ada dalam robot tu. Bot GC Malaysia. Kalau tak ada GC Malaysia bot ni memang bersilat. Bersilat je pun. Tak menang tangan. Nak jawab. Kadang-kadang soalan sama je kan. Tapi dengan adanya bot, dia orang klik. Dapat jawapan. Klik dapat jawapan. Okey, layan dirilah tadi. Kita ada GC level yang mana kita letak bawah menu ni senarai level-level yang kita buka. FAQ, klik sekali dia akan keluar soalan lain. Klik sekali lagi dia akan keluar soalan lain. Kita study lagi kat situ. Soalan yang selalu ditanya tu kami masukkan di situ. Kemudian troubleshoot. Troubleshoot ada masalah login ke, masalah komputer ke apa ke, ada dalam ni boleh tengok. Isi jail, yang tak faham tentang sijil, boleh klik isi jail, video, senarai video, terma dan syarat. Operator, walaupun kita buat bot, tapi kita tetap ada operator yang mana pengguna boleh klik operator ni dan boleh tanya soalan. Soalan tu akan sampai terus kepada pengendali bot ni. Kalau ada team, dia akan masuk dalam team tu lah. Okay. Kemudian kredit, jumlah jam semua. Okay, ada soalan? Tuan-tuan. Kenapa level 1 kita bagi 6 jam? Kenapa level 8 kita bagi 6 jam? Ada yang boleh jawab? Kenapa level lain 2 jam saja? Level 1 6 jam, level 8 6 jam. Okey, sebenarnya macam ni. Level 1 waktu dilancarkan kita ada 27 video. Okey, 27 video ni kita minta cikgu-cikgu tonton. Jadi bila tonton 27 video ni, video asas ni, baru boleh duduk level 1. Jadi di situ kita bagi 6 jam sebab 4 jam tu untuk tonton video, 2 jam tu untuk jawab soalan. Sebab tu dapat 6 jam. Untuk level 2 sampai level 7, kita bagi 2 jam saja. Sebab cikgu-cikgu tak perlu lagi tonton video yang banyak-banyak tu. Cikgu-cikgu just fokus tonton video apa yang ada dalam soalan. Contohnya satu soalan level ada dalam 5-6 video macam tu. Ya. Yeah. Ya yeah, betul tu. Tonton 27 video. Kenapa kita suruh tonton? Sebab 27 video tu merangkumi basic, keseluruhan basic yang ada untuk Google Classroom. Habis tonton 27 tu, tak ada masalah untuk jawab level 1. Okay. Terusnya 2 hingga 7, kita ada video dalam soalan. 5 hingga 6 video. Jadi boleh tonton video tu dan jawab soalan. Okay. Kemudian yang 8. Level 8 kenapa 6 jam? Level 8 kerana nak menduduki 6 jam ni, kita akan ada satu sesi ulang kaji. Mungkin ambil masa dalam 48 jam. Kita bagi masa untuk study balik antara level 1 sampai level 7. Kemudian baru kita tetapkan satu tarikh dan masa untuk laksanakan level 8. Dengan mengambil kira kata apa, kesesuaian masa lah.
Kalau buat malam, kita sesuai. Buat siang, ada waktu yang tak sesuai. Okay, kita akan buat, akan study yang itulah. Buat survey macam mana kan. Oh ya, yeah, bagi yang lulus level 4 tu macam mana tu dapat sijil dia. Okay, yang lulus level 4. Untuk makluman tuan-tuan, setiap kali pelancaran level, habis saja waktu menjawab, dalam tempoh 12 jam pertama tu, kami akan keluarkan senarai nama beserta nombor siri sijil. Boleh semak dekat gg.gg, palang, GC status. Boleh semak kat situ. Masuk nama, dia keluar nombor siri sijil dan nama yang akan tertera pada sijil tu. Jadi kalau tak ada, jadi guru-guru yang bukan KPM perlu ambil juga. Yang ini majoriti untuk guru-guru KPM lah. Kalau yang bukan KPM, boleh juga nak asal bakat. Sama aja soalan dia kan. Untuk Google Classroom juga. Okey, kalau terlepas, macam mana? Saya terlupa nak tengok. Kalau terlepas level ke, tuan? Tuan Muhammad Khair. Oh, dah lulus level 4. Dah lulus, belum habis tempoh menjawab lagi kan? Jadi tunggu dalam tempoh 12 jam nanti, kita akan keluarkan senarai. Bot tu akan maklumkan secara PM personal. Dia akan maklumkan, dah boleh semak. Waktu itu kita semak. Waktu itu kita boleh semak, masuk nama, dia naik nombor siri sijil terus. Okay, sebelum kita generate sijil tu, kita bagi nombor siri dan nama. Kadang-kadang nama tersilap tulis. PA tu akan beritahu. Mojo ada PA. Nak kena tambah lagi PA tu. Clear? Okay, clear. Boleh check. Kadang-kadang silap nama. Okay. Selepas 12 jam tu, tak ada apa-apa laporan. Nama silap ke apa ke. Kita akan generate. Dan dalam tempoh 8 hari, 7 hari. 2, 6. Dalam tempoh 6 hari tu, kita akan mula penghantaran lah. Jadi 3 hari sebelum pelancaran level seterusnya, kita akan buka satu form untuk bagi kepada guru-guru yang tercicir. Selalu guru tercicir ni masukkan email yang salah. Kalau email salah, nombor IC tak cukup, nama, kata apa, kerja urut besar, kerja urut kecil, memang reject terus, kita tak akan hantar sijil. Jadi, kena alert dengan borang tuntutan keciciran ni, isi dalam tempoh 24 jam, lepas tu, lepas 24 jam, kita akan hantar. Lepas hantar tu, ada lagi yang tercicir, tunggu level 8. Tiada lagi urusan penghantaran sijil selepas urusan hantar keciciran yang pertama. Sekali saja, buka borang untuk keciciran. Yang kedua, lepas level 8. Clear ya tentang sijil? Tentang board, okay, clear. Seterusnya, yang ini, kod laluan. Ini menu baru yang diperkenalkan, yang mana cikgu-cikgu mesti ambil kod laluan. Kecuali, okay, kecuali soalan ni khusus. Khusus untuk cikgu-cikgu di Pahang, untuk cikgu di Terengganu, kita dah set kod siap-siap dah. Tak perlu ambil kod laluan lagi. Jadi cuma viralkan link. Untuk Pahang, kita dah siap lah untuk semua daerah. Siap nama sekolah, sekejap lagi saya tunjuk. Tak perlu lagi ambil kod laluan ni. Kita set satu kod laluan saja. Cikgu-cikgu daripada Pahang, dia akan dapat kod tu dan boleh buat. Jika cikgu lain yang terima viral link tu tapi tak ada kod, tak boleh buat lah. Jadi kod tu elok kita bagi tahu secara lisan lah, berasingan daripada viral link tu. Ni bila nak mula juga Sofi. Nak mula yang mana tu, tuan? Bila nak mula? Oh, level 5. Level 1 tak ambil lagi. Sabar, sabar. Nanti kita bagi chance study. Okay, kod laluan.
mesti ambil. Tak ambil, tak boleh buat. Dan kod laluan ni berubah-ubah ikut masa dan juga jumlah penyertaan. Kita boleh set lah, nak setiap 2,000 penyertaan, dia tukar. 2,000 tukar, macam tu lah. Eh? Kod laluan, wajib. Dekat sini kita boleh detect jumlah yang ambil kod laluan dengan jumlah yang lulus menjawab ada persamaan tak. Kalau lebih tu ada problem lah tu tentang integriti. Oh, kita check bahagian-bahagian lain. Persamaan dari segi IP, persamaan dari segi tempoh masa, alamat sekolah, semua boleh detect. Eh? Okey, seterusnya ini yang kita tekankan, iaitu integriti. Kita buat dulu sonok-sonok kan. Tapi dia boleh jadi tak sonok bila mana ada yang melanggar integriti. Contoh level 1, tak kenal lagi. Level 2, ramai dah mula kenal. Level 3, kita tak nak orang kenal level-level ni sebagai level yang kata level sampah lah. Level sampah ni macam alat ujian main-main dia. Okay. Kita nak jaga kita punya integriti. Boleh dengar ke? Boleh nampak skrin tak? Macam ada problem. Skrin boleh nampak? Ada, okey. Apa dia hang pula? Integriti ada keluar. Okey, seterusnya tentang integriti. Sekejap, skrin saya ni hang. Tak apa, cakap dia. Okey, Abang Mat ambil alih sekejap. Desktop ni ada problem nak je. Okay. Wi-Fi tersangkut. Okay, tadi dah nak ke penghujung dah. Maksudnya kita akan bagi modul dalam bentuk video. Daripada video tadi, cikgu-cikgu yang berminat yang menyertai ini akan tengok video satu persatu ada 27 level 1. Kemudian ditambah-tambah-tambah lagi. Dan akhirnya menduduki ujian level 1, level 2 dan khususnya sehingga level 8 yang tertinggi lah. Dan setiap yang lulus itu akan mendapat sigil qualification lah kelayakan mereka belajar ini. Untuk menduduki ujian itu, mereka perlu ikut semula lah step-step tadi yang telah dimaklumkan tadi lah. Maksudnya kita akan letakkan link-link itu di dalam Google Classroom nanti sebagai salah satu latihan juga. Dari samping nota-nota modul lain seperti yang dicadangkan tadi, penggunaan portal e-learning itu pun kita akan masukkan juga nanti. Macam mana cikgu nak access, gunakan apa-apa submodul yang ada di dalam itu. Okey, setakat ini saya rasanya dah hampir nampak macam mana kita punya kata apa operasi kita lah. Lepas ini kita akan tunjukkan macam mana sistem yang telah kita set upkan untuk negeri Pahang. Untuk negeri Pahang, negeri Terengganu masih lagi dalam proses lah. Kita buka untuk ruangan respon lah. Ruangan respon sementara itu daripada pihak Terengganu, JPN Terengganu ataupun JPN Negeri Pahang dulu. Setakat ini daripada perkongsian kita, macam mana respon pandangan? Boleh terima ke, tak boleh terima ke, ataupun ada nak ditambah baik lagi ke? Okey, itu dah keluar. Dah 8 nasi dah kot, aku 12 tu. Saya ingat pendek ya, jadi panjang juga. Deadline ada problem, Cik Rin. Tak mahu. Tak bayar bil tu. Okey, teruskan.
Okey. Ataupun nak tunggu ruangan komen dulu sekejap ke, kita sementara bagi penceramah kita rehat sekejap. Boleh juga. Setakat ini kita minta pandangan daripada rakan-rakan di jabatan. Sebelum kita teruskanlah. Kan senyap je orang jabatan ni. Kod-kod jabatan punya program dah lebih canggih lagi ke apa ke, ataupun yang mana kita boleh collaborate ke, boleh diterima ke tak boleh terima ke. Kan cakap 2-3 jam dah dia kata reject. Reject pun kita jalan. Kita jalan sendiri je. Okey, minta respon pihak jabatan, wakil satu Pahang, satu Terengganu. Senyap je ni, kopi juga. Lain problem juga ke? Atau tak ada? Minta seorang wakil daripada Pahang, jabatan Pahang untuk respon sikit. Siapa-siapa pun tak kisah. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Mungkin belum bersedia lagi. Okey, teruskan. Jika sugi, teruskan. Belum habis lagi tu. Belum habis lagi. Masih ada berfikir lagi tu. Okey. Bila ke tarikh tutup penerimaan peserta JC? Yang tanya tu JU-JU kita ke daripada jabatan JU kita je tu. Okey, sekejap lagi. Untuk JU nanti kita lagi. Kita bagi peluang. Okey. Boleh tak jika yang digunakan nanti mesti digunakan ID yang dibekalkan? Boleh. Maksudnya boleh buat ketetapan untuk pendidik, guru, MOE lah. Yang kalau kita nak sasarkan kepada yang guru Terengganu sajalah, apa ni, guru daripada KPM saja, tak ada masalah. Betul tu. Boleh disetting lah, maksudnya mereka hanya boleh login menggunakan MOE saja. Okey. Teruskan ya. Okey, teruskan. Okey, selepas berlaku untuk guru KPM. Selepas berlaku apa pelanggaran integriti tu untuk level 2 tu, kita dah baik pula kita punya sistem, kita tambah item-item yang menapis gejala yang tak amanah ni. Kemudian kita setiap kali preview, kita akan bagi tahulah tentang integriti ni, yang mana kita minta jangan lagi berulang. Jangan tular jawapan, jangan buat untuk orang lain. Awas pengguna IP yang sama, jangan salah guna link, jangan ubah maklumat ujian. Ada juga yang ubah bila dapat untuk 2 jam, dia pergi buang, dia letak 6 jam. Jadi berpusu-pusu masuk. Kemudian pakat tanya, kenapa saya dapat cicil 2 jam, tulis kat Elan 6 jam. Bila minta dia forward balik kat kita Elan tu, Elan yang dah diubah. Okey, minta jangan jadi penipu lah. Okey, anda kata perbuatan tertangkap oleh tim integriti IDIDIK dan KJM, penyertaan kita akan batalkan termasuk email IDIDIK dan juga join grup Telegram. Kita sangat strict. Macam Google lah, macam mana dia sangat tegas dengan integriti ni. Apa jua aktiviti kita yang mencurigakan, langgar dia punya community guideline, memang tak terlepas lah. Baik, senarai nama juga akan dipaparkan, penyertaan dibatalkan. Jadi cikgu-cikgu di sini, kita dah maklum awal-awal. Andai kata lepas menjawab tu dapat 100, bila cek di GC status, nak tengok nombor sijil, tapi tak nampak nombor sijil, nampak penyertaan anda dibatalkan. Maksudnya anda dikenakan tindakan lah. Sebab kita dapat kesan aktiviti yang tidak menjaga integriti. Baik, itu tentang integriti. Ada rekod. Seterusnya kita nak pergi kepada channel. Nak tunjuk ini channel dia, playlist. Kita buat playlist Google Classroom Tutorial Malaysia, Getting Started with Google Classroom. Tagline kita GC Malaysia, Google Classroom, GC Support. Sekarang kita dah ada 59 video. Boleh nampak tuan-tuan kat sini?
yang mana bagi saya playlist ni kita ada video tutorial yang lengkap, ringkas dan padat, direct to point. Apa masalahnya? Masalah nak tulis untuk subjek bahasa Arab, terus tajuk bahasa Arab. Nak tukar gambar, terus tukar gambar. Kita tak buat panjang lebar, tak nak peningkan penonton ataupun kita punya rakan-rakan guru. Direct to point. Sekarang kita ada 59. Boleh dikatakan playlist Google Classroom ni lebih banyak video dia daripada channel daripada Google tu sendiri. Dia pun tak buat banyak macam ni. Dia buat tengok dalam ada dalam 10, tak silap saya. Playlist dari Google sendiri ada 10 sahaja yang basic. Kita ada 59. Ni nak tambah lagi ni. Silap-silap jadi 100. Okay. Kita bukan sahaja cover untuk asas. Sekarang ni kita dah masuk. Kalau tengok lah. Yang 1 sampai 27 tu asas lah. Perasan tak? 27 ke atas kita dah masuk lanjutan pertengahan. Mungkin kalau sampai 100 nanti kita dah masuk yang advance. Okay. Tugas kami senang saja. Cari apa saja tajuk sampai yang paling advance, sampai kita tak boleh buat dah video untuk Google Classroom ni. Semua dah ada dalam ni. Jadi rugilah kalau cikgu-cikgu tak simpan playlist ni untuk rujukan kemudian. Download pun bagus, alhamdulillah. Okay. Ini channel dan juga playlist dia. Dalam tempoh 28 hari ni, setakat ni semua video sampai level berapa. Semua video ni, kita ambil sikit-sikit lah kan. Dah cover sampai level 4 lah. Ada lagi yang tak masuk lagi tu, kita akan ni sikit untuk level 5 nanti. Sebab tak boleh juga nak semua masuk kan. Sebab kita buat 5 bahagian, 1 bahagian 5 soalan. Total soalan 25 saja. Nak masuk semua sekali, tak muat. Jadi kita agih-agih macam tu lah. Dan satu lagi, cadangan supaya hasilkan video tutorial untuk pelajar pula. Boleh, terima kasih Tuan atas cadangan. Setakat ni, rakan-rakan YouTubers hasilkan untuk guru dulu. Ada juga Cikgu Zuli ni dah mula buat untuk murid melalui handphone. Okay, melalui handphone. Memang Cikgu Zuli kita, dia akan cover bahagian handphone saja. Jadi apa saja persoalan tentang smartphone, memang semua dalam pengetahuan ni. Tanya anytime dia boleh jawab, dia dah explore habis lah. Okay. Specialist lah tu, specialist mobile device. Okay. Clear lah tentang playlist ni. Kalau ada yang nak jadi YouTuber, boleh tulis nama lah. Hebat juga cikgu kita ni, saya tak kenal pun sebelum ni. Bila saya viralkan, minta rakan-rakan guru yang ada yang boleh buat video, sama-sama kita contribute, kita dapat jumpa cikgu-cikgu. Clear? Boleh dengar ya? Okay, okay. Teruskan. Okay, teruskan. Untuk makluman juga, tuan-tuan, cikgu-cikgu, dalam tempoh 28 hari ini saja, video-video dalam playlist ni boleh tak maklumat berkaitan dengan penglibatan guru-guru dan label mereka dikongsikan dengan GPN. Itu maksudnya data. Boleh kan? Tak ada masalah. Boleh sebab kita bukan pengumpul data nak exploit buat apa-apa. Sebab kami pun kaki tangan kerajaan, data tu kita tahu akta rahsia, tak boleh guna sewenang-wenangnya. Nak jual ke apa ke memang tak ada lah kan. Jadi kalau untuk dikongsikan dengan jabatan, apa salahnya dalam satu organisasi kan. Untuk kursus-kursus kok. Boleh tak maklumat berkaitan dengan pelibatan guru dan level mereka dikongsikan untuk? Untuk wakil sekolah swasta tu. Oh. Sekolah di bawah agama Islam KL. Boleh, boleh dikesan guru-guru yang terlibat. Clear lah tentang playlist ni.
Yang ini kita punya bahan e-pembelajaran yang paling kuat lah. Sebab kita ada video, boleh solve problem cikgu-cikgu, boleh solve cikgu-cikgu punya nak jawab ujian tu kan. Alright, okay, apa lagi? Link untuk contoh yang Pahang punya kan? Yang kita dah siapkan tu. Okay, yang tu Pahang punya. Okay, ada lagi satu tentang channel ni, tentang playlist ni. Dalam tempoh 28 hari ni, kita dah dapat 1 juta minit. 1 juta minit menonton semua video dalam ni. 1 juta minit ni. Okey, seterusnya. Sebab penerangan clear, kami tak ada soalan. Alhamdulillah kalau clear. Seterusnya saya nak tunjuk. Ini contoh. Semalam Cikgu Ahmad bagi tahu saya Pahang dah ready. Jadi kita dah set siap untuk setiap daerah. Ya, 1 juta minit ya. Cikgu Nur Laila. Saya panggil cikgu ya, semua cikgu kan. Okey. Yang ini untuk level 1, kita dah set untuk 11 daerah tak silap saya. Betul eh? Cikgu Ahmad Pahang 11 daerah. Tanya orang jabatan. Ya, Pahang setakat ni mendahului lah. Kiranya dilancarkan negeri yang pertama lah. Yang mana dilancarkan secara semua daerah serentak. 11 daerah serentak. Okay, device overheat. Ada masalah pula dengan sistem ni. Okay, boleh dengar tak suara saya? Boleh. Banyak sangat buka tu. Itulah. Okay, Pahang clear. Ada 11 daerah kita dah set up. Apa kelebihan kita, tuan-tuan? Bila kita buat macam ni, yang pertama saya try tunjuk dekat skrin ni, kita masuklah. Dah set kod laluan untuk Pahang. Ini borang soalan dia dah. Borang soalan. Okey, kemudian macam biasa. Maklumat peribadi, nama sekolah. Ini jadual luar biasa. Tonton di JPN. Boleh tengok ada nama senarai sekolah siap dalam ni. Kita set untuk siap setiap daerah. Yang ini tujuan dia nak memudahkan pegawai-pegawai di peringkat JPN nak uruskan nanti. Nak dapat apa-apa data tentang sekolah-sekolah tersebut, dia punya nama sekolah tu tepat. Tak ada bercampur-campur huruf besar, huruf kecil. Memudahkan kita nak urus data nanti. Kemudian saya buat demo sekali. Contohlah saya ambil SK Fedah Lurah Bilut ni. Okay. Saya study sikit. So nombor telefon. Kod tu nanti sama je ke untuk semua label? Boleh kita set untuk sama semua label? Makmu. Okay, kemudian dengan ini saya penuh integriti mengesahkan telah menonton ke semua video. Kita wajibkan tonton supaya ilmu tu sampai. Kemudian sememangnya layak untuk menduduki ujian ni. Klik sini tengok video. Setuju. Next lah. Okay, bila next, dia akan keluar paparan macam ni. Ada video dalam ni, tuan-tuan. Guna kod sekolah. Untuk kod laluan tu, tuan. Kod laluan tu untuk luluskan dia buka apa tu? Buka form tu saja. Dia tak rekod. Kod laluan tu tak ada dalam rekod. Yang rekod nama sekolah yang kita dah set siap-siap tadi tu. Kalau ikut kita punya peraturan, peraturan yang asalnya memang tak boleh memang boleh repeat. Okay, sampai dapat markah penuh lah. Tapi kalau tuan-tuan di peringkat JPN nak suruh cikgu-cikgu buat sekali saja, kita boleh set untuk sekali sajalah. Ha.
Okey, ini contoh dia. Kita ada video, ada soalan. Jawab soalan. Soalan-soalan kita, kebanyakan kita memang menekankan supaya cikgu-cikgu tahu kewujudan portal moe.edu.my, kita punya portal digital learning tu. Sebab sekarang ni bila kita duk highlight GC, 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 kadang-kadang kita terlupa sebenarnya kita ada portal digital learning tu, portal moe.edu.my tu yang kita kena masuk, yang mana kata apa, kita login semua direkod kan. Kita kena masuk jugalah tengok-tengok apa dalam tu. Sebab tu dalam tutorial saya galakkan cikgu-cikgu ataupun murid-murid masuk dulu melalui portal tu. Kalau parent tanya pun saya suruh masuk ikut situ. First time login pun saya suruh masuk ikut situ dulu. Kita ajar masuk ikut pintu utama. Ya. Sebenarnya kita nak pergi ruang tamu. Tapi nak masuk pintu belakang pun boleh. Tapi elok kita masuk pintu depan lah. Ya. Sampai matlamatnya tetap sampai. Sampai juga ke ruang tamu tu kan. Tapi laluan kita tu. Ada yang masuk ikut tingkap, ikut dapur kan. Kita masuk ikut pintu depan. Kalau tak boleh masuk, ikut ruang tamu. Okey. Soalan-soalan. Dalam level 1 ni ada 6 video. Nampak je? Okay, connection hilang pula. Okey, sekejap, sekejap juga. Boleh dengar, Muhammad? Boleh, 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 boleh. Okey. Mana dia boleh hilang tiba-tiba? Ini satu kelemahan ya. Okey, dekat level ni. Level 1. Ada orang tak tutup mic. Okey, tak tutup mic cikgu. Yang ini tak ada section ya. Untuk level 1, kita nak santai dulu. Kita tak ada section. Terus 1 sampai 20. 20 soalan saja. Kemudian submit macam biasa. Okey, ini contoh form dia untuk level 1. Yang mana untuk daerah Pahang, 11 daerah semua dah ready. Nak run lepas ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, akhir sekali rasanya tak ada apa dah. Itu sajalah untuk Google Classroom Malaysia. Bila kita cari di YouTube, untuk program kita ni antara tutorial, video tutorial yang paling lengkap setakat ni ya. Tahniah lah untuk guru-guru Malaysia. Kita dapat set up satu playlist tutorial, bantu rakan-rakan guru yang lain. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Ahmad untuk teruskan kita punya perbincangan. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Supi
Kita dah ambil masa hampir 11, 12, 12, 1, 2 jam. Sebelum saya buat penutup ataupun penggulungan, saya beri peluang kepada pihak jabatan dululah untuk memberikan sedikit ulasan ataupun komen. Sebelum rakan-rakan JU yang lain juga beri ulasan lah. Nanti kita akan jemput nanti. Silakan dulu daripada Jabatan Negeri Pahang. Okey, terima kasih Tuan. Ya, silakan. Kita sangat mengalalukan dan berbesar hati untuk bekerjasama lah dengan kumpulan ini. Sebenarnya kalau nak ikutkan platform di jabatan dan kementerian kita pun perlu mod-mod pencapaian kepada guru-guru seperti ini. Kita sendiri nak buat tak mampu. So, tahniah dan syukur Alhamdulillah tuan-tuan telah membuat usaha yang sangat baik. Okey. Itu saja atau ada lagi? Daripada Pahang? Assalamualaikum. Baik. Ya, aku salam. Saya nampak satu usaha yang baiklah. Kalau macam ni, kalau dibuat khusus-khusus gini, yang macam kita yang sedang bincang ni melalui jabatan, memang pada saya sangat-sangat baiklah. Sangat-sangat menyokong dan terima kasih banyak tim ini. Terima kasih. Alright, okay. Terima kasih. Okay, itu daripada Pahang punya. Atau ada lagi? Apa yang kita minta daripada pihak jabatan ialah sokongan. Sokongan dan juga rayuan untuk disebar luaskan kepada rakan-rakan guru di sekolah masing-masing. Dengan kata lain, menggalakkanlah, bukanlah dalam perkataan wajib. Sebab kami bukan daripada KPM ataupun kata apa yang diarahkan oleh sesiapa-siapa. Orang kata ini just kerja sukarela. Tetapi kalau kami bergerak sendiri tanpa ada sokongan, mungkinlah pencapaiannya taklah ataupun penglibatannya tak ramai. Segala kerja buat di belakang tabir ini kami sendiri yang uruskan. Seperti kata ada soalan tadi, adakah bolehkah data-data yang telah disertai oleh itu diberikan kepada pihak jabatan? Memang apabila tamat setiap level, kita akan bentangkan dalam sesi yang macam inilah secara tertutup untuk orang-orang yang dijemput sahaja. Untuk kegunaan pihak jabatan mungkin nak buat dalam mesyuarat staf pengurusan di peringkat PPD daerah. Kita akan bagi data-data. Semua data-data ini kita akan proses. Jadi pihak jabatan tak perlu risau nak cari tangan tambahan lagi untuk menyebarkan link saja. Minta cikgu-cikgu mengisi mengikut arahan itu. Jika ada barang pertanyaan, suruh mereka berhubung dengan kami punya tim. Mungkin pihak jabatan pun tak ada maklumat yang detail, sedetail-detailnya. Jadi minta mereka berhubung dengan kami kerana kita ada board, kita juga ada tim jurulatih yang akan membantu di belakang tabir. Okey. Cikgu Muhammad Fairul, ada nak cakap kan? Tutup mic kalau tak ada. Cuma pada saya nak tanya sikit, kalau bagi Negeri Pahang ni, yeah, mungkin dengan Cikgu Sofi boleh kita berurusan kot. Kalau kita latihan ini pula dengan apa tu tadi tu, kita foto-foto yang ditunjukkan tadi tu lah. Dengan Cikgu Sofi ya. Ya. Boleh clear sikit. Ada macam banyak sound tadi. Ada dua sound. Tak berapa jelas. Boleh tutup satu tak? Dah okey. Cuma di Pahang ni yang kata tadi dengan apa ni, siapa dengan siapa kita nak berhubung tu, dengan Cikgu Sufi lah. Boleh eh? Boleh. Dia sebagai yang kata ketua projek lah, dengan kami punya tim-tim di belakang inilah. Boleh. Jadi tidak perlu orang kata jabatan nak mencari satu tim lagi nak mengurus. Just orang kata seorang wakil daripada jabatan untuk kita berhubung je. Sudah memadai lah. Betul. Jadi kita tak ganggu. Satu lagi yang permintaan Tuan Haji Zul tadi berkenaan dengan boleh share dengan kita
kita guru-guru yang yang mana dah pun dapat sijil ke level-level berapa. Cuma itu yang yang kita sedang kumpulkan juga sekarang ni. Alright. Ini adalah satu platform yang baiklah. Kalau kalau nanti boleh dapat kita kumpulkan contohnya untuk guru-guru lebih faham ni, dia kita boleh dah tahu jauh mana apa tu kemahiran dia orang ni lah. Itu yang yang memang kita sedang usahakan pun. Yeah. Usaha macam ni sangat-sangat baik tu. Terima kasih banyak. Alright, okay. Terima kasih atas sokongan itu. Dan kita amat berharaplah luar negeri yang kita rintis ini akan memberikan perangsang lah kepada negeri-negeri lain. Okey, saya rasa itu daripada Pahang punya. Jadi kita akan bincang detailnya di belakang tabik nantilah. Daripada Terengganu pula. Terengganu. Wakil daripada Terengganu. Ustaz, masih ada? Ustaz? Ataupun siapa ada tadi, ada tiga wakil daripada Terengganu. Ya, assalamualaikum. Cikgu Mak eh? Ya, salam. Saya Cikgu Nordin. Jadi oleh kerana nama GC ni sukarela kan? Ya. Yeah. Pun tidak ada permohonan surat secara rasmi. So jadi kita pun better nak bergerak atas nama sukarela jugalah. Tapi di tengah ni insya-Allah lah program ni akan digerakkan oleh unit bakat je Ustaz. Ya. Yang akan dikerajui oleh unit bakat. So apa-apa kita akan refer ke unit bakat lah untuk latihan cikgu. Okay. Jadi kita akan, kita insyaAllah apa yang tuan bentang tadi tu alhamdulillah memang bagus. Dan kita pun memang tak ada halangan lah. Secara peribadi lah, bukan secara jabatan tanam peribadi. Saya tak ada masalah. Yeah. Okay. Saya rasa kita boleh kembangkan lagi kan untuk especially di Terengganu lah. Dan cuma tadi yang di Pahang dah ada jadualnya, di Terengganu akan datang lah. Terengganu kalau on, kita pun on lah. Okay. Tapi saya rasa Ustaz Syami dah buat hebahan untuk seluruh negeri Terengganu. Ya. Dan itu akan datang lebih rancak lagi lah insyaAllah. Pasal kita tak ingat lah, pada Fajar contoh tengok anak saya lah, memang dia orang guna Google Classroom walaupun berada di sekolah swasta. Ya, betul. Dia guna yang tu lah, yang apa, guna edit apa dah? Didik ni lah, apa? Edidik. Ya, edidik. Dia tak pakai yang kita beri MUDL tu lah. Ya. Memang betul lah yang didik ni buat. Maksudnya untuk sekolah swasta memang dia orang tak ada kebanyakan. Ya, memang kita tak kira awam, kerajaan, swasta. So saya nampak itu berlaku dengan anak saya sendiri lah. Ya. Saya nak ada sekolah swasta, kita tengok. Memang dia guna Google Classroom. Memang menarik lah. Dan kita kat lah tu juga. Cuma dia memandang keadaan PKP ni, itulah sikit, lainlah sikit. Gerak banyak perancangan terganggu apa semua tu. Plan A, B, C semua. Tapi sebenarnya melalui ni lebih rancak sekarang ni. Bila kita dah berada di norma yang baru ni, saya rasa benda ni lebih rancak. Lebih mudah untuk kendalikan. Kan? So, dengan bantuan video apa semua yang training yang diatur oleh pihak EDD ni, saya rasa lebih cantik lah. Okay, insyaAllah kita akan follow lah. Kita akan support benda-benda yang mampu, insyaAllah. Tapi kalau dia buat... Alright, okay. Okay. Saya minta respon dari Ustaz Syafiq ni. Okay, baik. Terima kasih Tuan TDP, Cik Nordin. Jadi saya wakil bagi unit pengurusan bakat. Jadi insyaAllah lah, sebagaimana yang Cik Nordin beritahu tadi, kita dah emailkan hebahan ini kepada semua sekolah dan juga PPG. Dan kita punya sasaran, kita bukan sebenarnya bukan sahaja guru di sekolah tapi juga pegawai pendidikan DG yang berada di BPD dan juga JPN sendiri lah. Jadi insyaAllah kita akan sentiasa pantau dan juga kita gunakan sebarang media yang boleh berhubung dengan guru untuk kita galakkan penyertaan, sebab kita melihat GC ini ada satu keperluan yang mendesak amat. Dan begitu kita kata apa, kita mendidik anak-anak kita ni ikut zaman dia. Jadi zaman sekarang ni memang kita banyak gunakan teknologi. Jadi kalau guru-guru dengan sebenarnya ada 22,000 orang guru lebih kurang. Jadi setakat ni kalau baru 500 lebih, masih banyak lagi lah ruang-ruang dan juga peluang yang kita akan cuba sebarkan dan juga kita galakkan. Jadi daripada guru-guru, kita target kita paling kurang lah
dua atau tiga kelas. Kalau satu kelas ni 1,000, paling kurang kita target 3,000 penyertaan, insyaAllah. Ya, boleh. Sasaran target kita yang masih belum menguasai itu. InsyaAllah kita cuba. Jadi terima kasih atas respon yang sangat baik, yang positif daripada kedua-dua buah negeri ini. Dan pihak kami akan membuat pilihan sebaik-baiknya sebelum benda ini dapat dilancarkan. Sebenarnya dah buat pelancaran, tapi pelancaran untuk mendapatkan maklumat saja dulu untuk peringkat yang pertama. Tapi untuk yang modul kuis ini masih lagi yang kita bentangkan hari inilah, sebab ini mengambil kira banyak-banyak apa ni, banyak level, dan dia ada dia punya pasca, dia pasca 1 sampai pasca 8. Bukannya dalam masa satu hari, tetapi pendaftaran untuk kita mendapatkan maklumat guru-guru yang berminat itu kita akan teruskan sehingga tidak ada lagi yang berminat. Maksudnya sekiranya tidak ada yang berminat itu, mereka sudah menjadi pakar lah, semua sudah pandai. Jadi kalau pandai buat apa nak belajar lagi? Untuk tajuk inilah mungkin kita nanti boleh fokus kepada kemahiran-kemahiran lain pula, pedagogi lain lagi, apa yang kami ididik boleh bantu di negeri-negeri yang memerlukan lah. Okey, terima kasih. Jadi saya serah kepada tim JU. Saya rasa Dr. Saga masih ada kan? Dr. Saga? Ada. Okey, minta Dr. Saga bagi ulasan sikit sebelum kita tutup. Dan kita juga ada pengetua cemerlang di sini, Puan Najah Rupaya. Minta bersedia juga lepas ni. Dan kita juga ada orang kuat ididik juga di sini yang daripada Terengganu. Sekarang ini berkhidmat di PPD Kuala Terengganu. Jadi beliau dah berada di belakang tabir. Tapi minta beliau kongsikan juga dengan kita sekarang ini. Silakan Dr. Syabri Gufran, pengurusi ididik dari Terengganu sendiri. Terima kasih Tuan MC. Assalamualaikum semua sekali. Hanya sepatah satu kata saja Zuhur ni. Apa benda yang ini dibuat ni, bukan kita mencari nama, bukan kita mencari pangkat, bukan kita mencari wang. Kita hanya nak menyebarkan ilmu sahaja. Itu kita punya niat dan kita punya nama itu kita. Maksudnya tidak ada perasaan benda, tidak ada PhD. Kita hanya nak menyebarkan ilmu semata-mata sebagai bekalan kita untuk di sana. Itu. Yang pertama. Yang kedua, kita akan bekerjasama dengan siapa saja yang boleh menyebarkan ilmu, termasuk dengan JPN ke PD ke atau sebagainya NGO lain. Kita akan beri khidmat yang terbaik mungkin. Daripada ididik, kita akan buka ruang dan peluang seluar-luarnya untuk memberi ilmu atau kemahiran kepada semua guru di Terengganu ataupun semua guru di Malaysia amnya. Itu aja daripada ididik. Alright. Terima kasih. Kita nak dengar pula daripada perspektif pengetua cemerlang daripada negeri Melaka, Puan Hajah Rubaya. Puan Hajah Rubaya boleh dengar, boleh bagi komen sikit. Alright, silakan Puan Hajah Rubaya, pengetua cemerlang daripada Melaka. Tapi Melaka tak terlibat dalam program ini, insyaAllah kita akan cuba nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Mat kerana menjemput saya dalam sama-sama mengikuti perkembangan apa ni, mesyuarat ini tadi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada tim IDD yang memang tidak pernah penat. Bagi saya, tim IDD ini merupakan barisan hadapan yang membantu terutamanya guru-guru guru-guru semasa PKP ini menambahkan ilmu pengetahuan, kerana kita faham kita berjuang di barisan hadapan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Dah tiba masanya di dalam normal baru pendidikan ini, kita juga berubah, tetapi kita pun ingin menambahkan ilmu pengetahuan, dan dengan adanya portal GC melalui tim IDD ini, kita semua dapat menambahkan ilmu itu sendiri. Saya sendiri sangat menyokong semua guru untuk menambah ilmu pengetahuan. Semasa PKP, kita ada banyak masa untuk berkursus, menambah ilmu. Wak Imah saya sendiri sebagai pengetua yang lahir zaman typewriter, tetapi bertungkus lumus untuk mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan, kerana saya juga ingin menambah baik dari segi pengurusan, terutamanya mengenali Google Classroom melalui tim IDB. Jadi tahniah kepada semua tim, tahniah kepada Negeri Pahang yang telah mendahului dan Negeri Terengganu. Saya amat berharap semoga dapat berkembang ke Negeri Melaka. Walau apa pun juga, kita adalah barisan hadapan yang akan memastikan pendidikan terus diberikan kepada anak-anak walaupun mereka berada di rumah. Terima kasih kepada tim didik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih Puan Hajah Rubaya, pengetua cemerlang daripada Negeri Melaka. Kita nak minta wakil daripada pihak PPD, Cikgu Ahmad Suhaimi.
daripada PPD Kuala Terengganu. Silakan, Abang Mi. Okey, terima kasih ya. Terima kasih. Tahniah Cikgu Sufi, Abang Mat, semua pentadbir-pentadbir apa ididik. So saya lihat satu gerakan ididik yang dilaksanakan ini memang amat diperlukan oleh guru-guru lah. Kalau kita tengok di peringkat PPD pun dalam tempoh PKP ini, apabila kita lancarkan satu-satu kursus yang mana kita ada beberapa siri lah yang untuk membantu guru-guru kita supaya dapat menjayakan home-based learning ini ataupun pengajaran daripada rumah ini. Kalau kita lancar ke iklan, tak sampai saya rasa dalam 2 jam dah limit dah, dah masuk dah 250 lebih dari segi tu. So ini kita nampakkan dari segi keperluan-keperluan guru. Jadi selepas pada tu, kalau kita buat kursus dalam satu hari 2 kursus, tetap ada berlaku peningkatan dari segi ni. Maknanya kursus-kursus gini begini amat diperlukan oleh cikgu-cikgu lah dalam tempoh sekarang ni. Mungkin dulu kita dapat berjumpa dengan murid, kita dapat mengajar secara langsung, tidak menggunakan teknologi ataupun kita hanya menggunakan teknologi dalam kelas. Tetapi sekarang ni dalam tempoh PKP ni, kita melihat bahawa apa yang kita laksanakan yang lain daripada dulu, ianya akan menjadi kebiasaan. Kalau dulu kita nak lihat dari segi apa perjumpaan online ataupun pengajaran online ini amat sukar sekali. Jadi ada orang fobia. Tetapi sekarang ni semua orang duduk tanya bagaimana nak hostkan meeting, bagaimana kita nak melaksanakan pengajaran. So saya rasa satu perkara lah yang ididik telah laksanakan, yang mana kita telah secara tidak langsung menyokong kepada penggunaan dalam portal digital learning, apa yang ididik laksanakan. Dan saya percayalah sepanjang pelibatan saya dengan ididik pun dulu, sebagai penasihat ididik Malaysia dulu, saya rasa ididik ni berada dalam satu landasan yang baguslah, yang betul. Kerana kalau kita tengok dari segi, kalau kita nak buat satu rekod berapa bilangan yang cikgu-cikgu yang kita bantu dari segi PDBC, dari segi teknologi, saya rasa amat-amat tinggilah. Setakat ni Abang Mat tak pernah buat lagi analisis big data tentang berapa ni. So saya sekarang ni terpaksa cakap big data lah, kerana di peringkat PPD big data adalah satu tanggungjawab utama bagi saya lah untuk membangunkan apps ataupun membangunkan sistem-sistem yang big data ni. Jadi insyaAllah saya minta kepada ididik lepas pada ni supaya bukan saja kita ni menyediakan kemudahan-kemudahan pembelajaran kepada guru, tetapi kita kena tengok juga dari segi data-data kita lah, supaya ianya menjadi satu keyakinan apabila kita ada satu data yang kita telah laksanakan. Memang saya percayalah dengan ididik ni, dengan banyak kolaborasi dengan pihak-pihak lain, dengan Guru Malaysia, dengan Google Malaysia semua sekali, kalau bolehlah kita kena juga ada dari segi data-data berkenaan. Kerana data-data berkenaan kita akan gunakan dalam merancang, dalam melihat teknologi-teknologi baru dan dari segi keperluan-keperluan guru. Dan akhir sekali saya ucap terima kasih lah pada Abang Mat. Minta maaf saya miss baca jemputan untuk menghadiri mesyuarat ini. Akhir baru saya masuk. Tetapi sepanjang yang saya ikuti ini sangat berguna lah. Berguna dan tahniah. Dan saya harapkan ididik sentiasa akan sentiasa membantu guru-guru ini dalam kerja buat serta buat untuk guru-guru supaya lebih komited lah dengan tugas-tugas. Okey, terima kasih. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Alright, terima kasih. Untuk penutup, saya minta sekali lagi Dr. Basharuddin, Wakil PIBG Cemerlang. Beliau juga sebelum ini banyak menyumbang untuk MRSM Bentong. Kalau tak silap saya, Dr. Basharuddin. Okey, silakan untuk ucapan kata apa, penutup daripada semua mewakili kita punya tim-tim JU yang lain lah. Ramai lagi tu.
JU-JU ada 20-30 JU, tapi kita tak bagi peluang pada mereka untuk bercakap pada hari ini. Silakan Dr. Bashar mewakili tim JU dan beliau juga antara yang pakar dalam IT sehingga ada level 1, level 2 dan juga GCT punya certificate. Silakan Dr. Basharuddin, wakil ibu bapa cemerlang. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi pihak tim EDD, saya juga ingin mengucapkan tahniah juga kepada guru-guru yang hebat yang sebenarnya telah banyak menyumbang, membantu guru-guru seluruh Malaysia. Dan terima kasih juga atas ucapan Puan Rubaya iaitu Pengetua Cemerlang SMK Pai Rumput. Sebenarnya pelibatan saya secara tanpa saya sedari adalah juga atas dorongan daripada Puan Rubaya sendiri iaitu Pengetua Cemerlang SMK Pai Rumput Melaka. Dan saya bagi pihak ibu bapa juga yang menyampaikan suara bagi pihak ibu bapa, saya rasa sangat kagum dengan segala usaha yang telah dijalankan oleh pihak EDD sendiri dalam mengembangkan ilmu ICT itu sendiri. Dan kejayaan saya sebagai ibu bapa sendiri yang telah berjaya mendapat persijilan dalam GCE level 1, level 2 dan GCT juga adalah atas dorongan dan cabaran daripada pengetua SMK Pai Rumput sendiri. Di mana Puan Rubaya sendiri telah menggalakkan saya untuk sampai mencapai level GCT itu sendiri. Dan ia secara tidak langsung memberikan satu pencetus semangat pemangkin kepada semua guru di Malaysia. Kerana kalau ibu bapa seperti saya mampu melakukannya, apatah lagi guru-guru sekalian. Dan saya percaya dengan adanya persijilan tersebut akan dapat mendorong saya membantu lebih ramai guru bagi pihak ibu bapa. Penglibatan ibu bapa adalah sangat perlu kerana kami juga merupakan stakeholder. Jadi bila ibu bapa melibatkan diri dalam sistem pendidikan, ia secara tidak langsung ibu bapa mengetahui bagaimana corak pengurusan pendidikan di Malaysia itu sendiri. Kalau sebab sebelum ini kita masa zaman kita sekolah macam seperti Bani yang Puan Rubaya cakap dulu, zaman typewriter dia, zaman kita floppy disk, tapi zaman sekarang sudah berubah. Ibu bapa sekarang lebih sensitif. Okey, dan dia mereka cepat sikit melenting apabila ada apa-apa yang melibatkan anak mereka. Jadi untuk saya melihatnya dari segi keseimbangan itu sendiri, di mana saya bagi pihak ibu bapa, kita pun ingin tahu apakah yang berlaku dan dibandingkan corak pendidikan kita ke arah yang mana. Dan saya percaya jika landscape pendidikan negara ini meliputi dua elemen penting iaitu ibu bapa dan guru serta pentadbir bersama-sama menolong memajukan sistem pendidikan itu sendiri, dan saya percaya jika guru juga dapat mempertingkatkan diri dalam bidang ICT dan apa saja bidang yang mereka ada itu, secara tidak langsung ia ada satu sinergi ke arah sistem pendidikan yang lebih berkualiti di masa depan. Jadi bagi pihak PIBG, bagi pihak ibu bapa dan pihak tim JAYU EDD juga, saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada tim EDD. Memang sangat cemerlang, memang sangat hebat sendiri itu. Dan juga tahniah kepada Cikgu Sufi, saya sangat kagum dengan penyampaian yang cukup tedang dan sangat komprehensif dan dapat menjawab dengan begitu baik sekali. Tahniah kepada Cik Sufi daripada sekolah terima kasih. Pengkalan Tentera Laut Diraja Malaysia. Sekolah lama saya itu di SM, Sekolah Menengah Pengkalan Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan tahniah kepada semua, saya harap juga lah usaha kita ini diberkati oleh Allah SWT dan dapat sokongan daripada seluruh PPD, JPN, negeri-negeri lain dan juga guru-guru sama-sama menyumbang ke arah kecemerlangan kita bersama. Sekian, terima kasih. Tahniah tim EDD. Okey, itu saja. Saya rasa tak ada lagi ataupun ada lagi yang nak cakap? Kalau tak ada, kita tamatkan jam 1:30. Kita ada 5 minit lagi. Saya bagi peluang, open table. Kalau ada. Dr. Johaidar. Ataupun JU-JU kalau ada nak cakap. Kita takkan lebih 1:30. Kita ada 5 minit lagi. Bapa mandi. Naik SU. Alright. Kalau tak ada, itu sahaja untuk perbincangan kita pada pagi dan melarut sampai ke petang ni, dah pukul 1. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang terlibat dan bagi pihak EDD, sekali lagi berbanyak syabas dan ya atas sokongan daripada Jabatan Negeri Terengganu dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Pahang itu, dan kita akan berhubung lagi melalui apa cara sekalipun untuk meneruskan kita punya program kita pada kira ofisialnya hari inilah, sudah dapat persetujuan secara lisannya lah. Walaupun banyak lagi kerja buat kita lepas ini untuk memastikan program ini berjalan rentas. Namun pihak jabatan jangan bingung, jangan susah hati, jangan risau.
serah saja pada pihak kami, asalkan sudah ada orang kata apa green light untuk kita bergerak atas apa ni kerja-kerja yang sukarela dan juga tidak ada paksaan ini. Okay. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Boleh bersurai. Terima kasih semua. Semoga dikenal berpuasa.